Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Maisaro M.Pd. Yang kami hormati, Datin Profesor Dr. Mariani binti Muhammad Nur dari Segi University. Yang kami hormati, Associate Profesor Ayami Nakaya Ph.D. dari Hiroshima University. Yang kami hormati. Asosiat Profesor Dr. Halib bin Musa dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia yang kami hormati, Profesor Dr. Ahmad Rashad, MPD dari Universitas Negeri Malang, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat bermuajaha dalam acara internasional joint lecture a young professor at the faculty education Universitas Negeri Malang 28 September 2022 Tiada rangkaian kata yang paling indah mengawali perjumpaan kita Marilah kita buka dengan membaca Al-Fatihah, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan secara seksama kata sambutan sekaligus membuka acara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Maisaro, MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Datin Profesor Dr. Maryani binti Muhammad Nur dari segi University. Yang saya hormati Associate Profesor Ayami Nakaya PhD dari Hiroshima University. Yang saya hormati Asosiat Profesor Dr. Halib bin Musa dari University Pendidikan Sultan Idris. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Ahmad Rashad MPD dari Universitas Negeri Malang serta yang saya hormati pula, para dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini dan insya Allah, sampai siang nanti kita tetap diberi kesehatan, nikmat sehat. Sehingga bisa menghadiri acara di pagi hari ini. Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu, Jang Profesor, yang mana pada pagi hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita, para ajang profesor di Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Ibu Mariani, Ibu Nakaya, Bapak Halib, dan Bapak Rashad. Berkenan hadir dan memberi tambahan wawasan pada mahasiswa kami, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga kualitas dari pendidikan di Universitas Negeri Malang ini. Dapat meningkat. Terima kasih kami ucapkan, Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan tahun ini, alhamdulillah, di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah berkenan enam jang profesor yang datang dari berbagai negara, antara lain dari Malaysia dan dari Jepang. Harapan kami dari mahasiswa eh, tolong mengikuti kegiatan eh, salah satunya pagi hari ini dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lain ke depan. Yang insya Allah kegiatan Ajang Profesor ini ragam-ragam, eh, Bapak Ajang Profesor, ini ada kegiatan kuliah tamu seperti pada pagi hari ini. Kemudian kuliah di pembelajaran di kelas, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lain. Kemudian join riset juga dan join publikasi. Ya. Jadi join publication ini juga menjadi harapan dari kami mudah-mudahan mahasiswa kami, dosen kami bisa mengikuti kegiatan bersama ajang profesor di Fakultas Ilmu Pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi tingginya pada Bapak Ibu yang Profesor yang telah berkenan hadir dan Insya Allah besok pagi beliau berenam bersama-sama dengan Jang Profesor di Fakultas UM itu akan dikukuhkan sebagai Ajang Profesor di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mohon mahasiswa bisa mengikuti kegiatan secara utuh dan harapannya tentunya saudara mahasiswa bisa banyak menimba ilmu dari para ajang profesor. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Maisaro MPD. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti yaitu kegiatan International Joint Lecture A Young Professor at the Faculty Education Universitas Negeri Malang tahun 2022. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Datin Profesor Dr. Mariani Binti Muhammad Nur dari Segi University. Dan untuk memimpin atau memandu acara ini akan dimoderatori oleh Dr. Made Duananda Kartika Degeng SPD MPD. Kepadanya disilahkan. Baiklah selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang ada di VIP Aula UM Universitas Negeri Malang dan juga selamat pagi kepada Ibu Profesor Mariati Mariani. Sebelum kita membuka sesi ini, bisa saya perkenalkan dahulu bahwa Profesor Mariani ini seorang guru besar dari Universitas Segi, Malaysia. Jadi bisa dibilang sudah malang melintang di dunia internasional. Kalau saya baca di CV ini sejak tahun 1994 bahkan sudah masuk ke PhD-nya dan lulus pada tahun 1998. Dan sejak 1998 beliau sudah, sudah mengabdikan diri untuk meneliti banyak sekali bidang-bidang penelitian di bagian uh, psikologi dan BK, bimbingan konseling, gitu ya. Uh, jadi, bagaimana Ibu Profesor Mariani ya. bisa mendengar suara saya? Iya, iya, ya, sangat jelas, sangat jelas. Oke. Okay. Uh, bisa kita mulai sekarang, Ibu? Iya boleh. Oke, okay. kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan bagi Ibu. Kira-kira okay. 40 menit, 45 menit, bagaimana? Kalau saya dua jam, Enggak apa. <laughs> <laughs> saya akan ambil 45 ya. menit dan saya sendiri akan uh, buat screen sharing. Can I do my own screen sharing? Boleh ya? Ya, yeah, oke okay, Bu. Nanti kita berakhir pukul 9, jadi kira-kira 40 menit, 45 menit. Setelah itu akan ada sesi diskusi. Terima okay. kasih. Iya, 45 menit ya. Jadi harus uh, dimaklumi kepada saya ya, karena once I have this mic, I will go on 2 three hours. Jadi perlu hati-hati ya. <laughs> Oke, okay. terima kasih kepada uh, pengacara majelis. Uh, Assalamualaikum and very good morning to everyone. Kepada Profesor Dr. Maisura harap sebutan saya tidak salah ya. Profesor Dr. Muhammad Rasad, uh, all the appointed adjunct professor, dosen-dosen, anak-anak S1, S2 dan juga S3 ya. Yeah. Now I will use tri language saya akan guna bahasa Indonesia, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Ya. Tetapi yang penting message itu sampai. Now, um, tajuk topik yang telah diberikan kepada saya sebenarnya adalah tentang publishing and the problem of publication. But I twist it into the politics of writing and publishing a quality article from a thesis or dissertation. Now, dalam menulis artikel ini, ada politiknya juga ya. Bukan sahaja kita ada menterinya, bukan sahaja di pejabat dalamannya ada politik, tetapi on writing and on publication, kita juga ada politik. Ya, Let's have a look. Uh, cumanya di sini, uh, what I'm trying to give everyone here, It's a very basic knowledge. Perhaps since that uh, there are many activities under a young professor, I wish to also offer the workshop for this uh, public, uh, writing and publication. But today is just a very general one. Yeah. So let's have a look at the next slide. Have you heard about citation, dosen dosen? Um, memang sudah. maklumi bahawa citation is very important for us. Papers with zero citation is equal to rubbish. Is that true? Wow, sounds very hush hush. The word rubbish is not cited by anyone at all. So is this a myth or truth? Ya, yeah? jadi kalau kita sudah publish one or two articles perhaps there might not be any citation but if there are more than 20 more than 30 or maybe hundreds But there is no citation, then it may be useful, but in terms of academic uh, professionalism, it is not really that good. So, as a lecturer, you publish, but at the same time, make sure your papers are cited. Okay? If not, then it will just be like garbage in, garbage out. Yeah? So, let's have a look at. Uh, the, our scope of presentation today so what i'm going to discuss today very briefly 45 minutes not two hours yeah is what types of papers to write so where to start what are the processes involved and why there is a need to look for high or to pay attention to high or low quality databases meaning to say what sort of papers you need to start looking at for the review. And what is required to get your paper published? This is the answer to the problem, problem publicacy So what is required actually? This is will be the sum of the solution, not all. Yeah. So then where to submit the journal? Now let's look at the first one. Now, when you are writing chapter one, chapter two, chapter three, you must have in mind. I have to publish. So you have to start thinking about the publication. But what next in your mind would be what types of papers? So you need to do to know that kalau mau di publish, kalau mau publikasi itu perlu dilihat apa jenis paper Is either a review paper, survey paper, systematic literature review paper, mapping paper, or journal paper. You see, there are so many here. So don't just think about what is going to be my introduction, statement of problem, research question, research objective, and then methodology, finding result. So that is not the only paper in the world that you can do. So there are so many things. Perhaps one might say, Oh aku tidak tahu ya. So this is the time for you to know. yeah. And for let's look at the type of review papers. What you need to do is that you must analyze. So let's say we take for example investigation on the relationship between attitudes in a system. Maybe investigation on the relationship between the teaching methodology and the academic performance. So just take the review paper okay and then the keyword you need to know what are the keyword the problem the method the findings and also the future work and for information aspect as well classification need to be in and the new insight need to be in as for the future recommendation or the implication and as for the knowledge of course it has to be in the state of the art it has to be under taxonomy because we are all educationists summary must be there prediction is very important for the implication and the future studies so this, these are the types of paper so i will go detail about the different ways to write a paper detail but very brief, briefly as mr mc said just now how long do i have to take but if accordingly I need one and a half hours, but since we, we have only 45 minutes here, so I will just go through very briefly, but take note. Yeah, The PowerPoint um, dalam bentuk PDF sudah saya titip kepada Fitri. Jadi kalau siapa-siapa maukannya, saya izinkan untuk diguna, di, digunakan. You can use that. Yeah, Knowledge is to be shared. Yeah, Not to be inside our pocket, Or whatever it is because we cannot be so selfish now the first one is the review the survey so let's look at the survey types of paper review paper transaction paper journal paper letters let's look at the survey if you are going to do the survey it is actually a rigorous part is the summary of literature that is very important the element of tutorial that is also very important, and the number of pages for survey is 18 to 35. If you don't understand, it's okay, because we are going, if I am allowed to do so, we are going to have this workshop on every paper. If, let's say, uh, pihak di sana, Universitas uh, Negeri Malang mau especially from our uh, Bapak Dekan, yeah? uh, Professor Bapak uh, Bambang, yeah? for review you need to be very critical on your analysis you have to do rigorous analysis and the pages is 18 to 35 pages so for both survey and review paper the number of pages will be within that range yeah jika sekiranya kalau kurang atau terlalu lebih itu tidak sesuai yeah For transaction paper, it is actually a complete set of research, or in other words, it your activities report. So even your activities report can be published. Let's say Ibu Fitri sudah uh, menjalankan satu penelitian. Dalam satu penelitiannya itu, dia telah lakukan satu aktivitas. this activities can also be made as an article to be published. Yeah, especially example the mathematical modeling and that the balance in reporting is very important and the number of pages is 12 to 18 pages minimum 12 maximum 18 for a journal it's a completed research report this is what i mentioned earlier yeah a completed research report your five chapters of dissertation or thesis must be written in at least eight pages of the maximum twelve pages, and your literature review must be relatively brief. Concentrate more on the result. Yeah, concentrate more on the result. As ones as dua, as tiga. Please take note. I know that quite a number of you you study because you want to have uh, future funding in your life to support your family. But don't waste time. Don't waste your effort. Put it in a paper to be published, so that you are one of the contributors to the field knowledge, especially from Universitas Malang Indonesia. Now, for letters, it is incomplete, but requires immediate reporting. You might not be able to understand, but this is actually in applied science. But in a, even though in applied science. Untuk dosen-dosen, rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di sana. Even though we are in social science, in psychology, in any other area, but you can always work together with the uh, medical and also the uh, dental aspect because we can always be with them to do the research for dentistry. Because I knew this because my my husband is also a dental lecturer. So some of His publication is in under category letter. So when I look at his publication, I say, wow, so few. We have so many here 35 pages, 18 pages, 12 pages. And of course, the joke is that, well, you talk a lot. <laughs> so that is the joke. But to me, it's not a joke. It is our social science. We have to be very narrative. Whereas for applied science, they are very precise and short. So it is called letter where it is incomplete, but of course it requires immediate reporting, and the number of pages is six pages. You go very fast. For systematic literature review, the characteristics are you need to critically evaluate, synthesize all relevant high-quality research findings, objective and also systematic, and it is also replicable. For the component, you have to introduce the method, results, and discussion. Please be focused. Introduction must be in methodology, the results, and the discussion. You see here for the systematic literature review because it is called literature review. So you don't need to have. The one of the component needs to be the literature review for the analysis existing methods in literature review need to be in recommendation for practice uncertainty around the finding you also need to uh, criticize and recommendation for future research and for the synthesis aspect you need to typically narrate with tabular accompaniment yeah so this is very important a very a very brief a short one for review paper characteristics need to be very generic varying level of completeness and comprehensiveness the component that must be in is that the introduction is that the anal analysis the synthesis the interpretation it's a wrong spelling conclusion and also references so the analysis may be chrono chronologically conceptual thematic because review paper normally is conceptual now bear in mind that some people say that review paper cannot be published no it's wrong review paper can even be published under isi maybe tier one or tier two and i've done it using my model of the politic of writing we go on to the next one later on survey paper you have to summarize recent research result in a novel way you have to use your own work and the component must be introduction the body the conclusion the future work and the references I know some of you will ask what is the body the body is actually the content of what you're going to write in the paper so analysis again is the same as in review paper synthesis is also the same yeah so we go on to the next for the stage of reviewing now this is a guideline for you to do the review analysis now you can't just review by taking journal or by taking books but you need to be very very structured you need to really do your own strategy strategize yourself you can you have to take let's say two papers per day this is what I've been doing two papers per day, and I take two per day for five days for four weeks under three months. So, all together, you will be reading. Am I going to sing? Thank you, Yosela. Okay. Now, uh, so where was I? 120 papers. And you might say, wow. Aku nggak mau baca itu. 120 papers. Memang banyak. Yeah? But it depends on you. You can take one paper per day for four days, for maybe four weeks. Under two months, or maybe you can take one paper per day for two days under three weeks. That's it. It's up to you. It's up to your own capability. But don't go slow. Yeah. Don't be like a tortoise, so slow. Yeah. The output is that a complete table of P, M, F, and FW. P for problem, M for method, F for finding and FW for future work. So this is called can reading. You don't have to read line by line. But the moment you start reading, of course, the first two, three papers, it will go slow. But after that, you will be get used to it and you go fast. So the analysis you will have to do is within two 20 days. Now the output that you need to have is that you must have the taxonomy, again, wrong spelling. You must have the figures, you must have the graph, you must have the table. Yeah, so the draft preparation will take about the first draft is 20 days, the second draft 20 days. So, altogether, you will take about 40 days to do the review analysis. And from there, you can start sitting down to get all your information. Now this is quite abstract, but the first part here is quite abstract. So, just take it as your knowledge. Yeah, we will go in depth later on, maybe next month, maybe. Later, yeah. Now, the moment you have gathered all the PMFFW, you extract all the data to produce the valuable output. You have to tabulate your data. Let's say, Article 1 belongs to Mariani, Article 2 belongs to Mysora, Article 3 belongs to FITRI. The title is almost in the same area. So what will be the problem? What is the P under My Article? What is the P under Professor Mysora article? What is the P under our Fitri's uh, article? And then you go to the method, the finding, and then the future work. Okay, so let's say you take only P, the problem. So you only take the problem from the problem, then you classify each data that contains similar keywords. into smaller group. Maybe under the P, we talk about therapy. So it's the P1G1. And then again, a P1G2 for other area, rehabilitasi. Saya, saya faham, kalian semua tidak faham. Tapi udah angguk-angguk aja ya. Nanti kita buat workshopnya. Ya, kerana ini saya tahu ini telah berlaku. Assalamualaikum Profesor Hidayah itu Profesor Hidayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Alhamdulillah. Oh, ya, yeah. yeah. this is acquiring data. Again, acquiring data your mata kalian akan bergurang. Bergurang 360 derajat. because what is this? So just bear in mind that you need to know, you have to extract the data, data need to be tabulated under PMFFW. Let's say you have 80 to 120 research article. All these article must be from high impact journal. Try to avoid taking from the low impact journal when to want, uh, you want to refer to any article. Now, let's say I have read 120 articles. So I have to make sure that the total number of data that must be in is 120. So roughly, it will take about three months to complete the data extraction. Yeah, three months to complete the data extraction. If you want to take 80 articles, you may take about maybe two months. If you want to take 40 articles, it may take about uh, one and a half months. It depends on your own face. Ya. So ini tidak semestinya berlaku. This is just a guideline. But this is a very effective guideline. So it depends on your own uh, keupayaan, your credibility. Apa yang kalian upaya lakukan. Ya, Kalau saya upaya lakukan adalah ini. Iaitu tergantung. Nanti kalian jangan bilang, oh, ibu profesor. Tidak. Tidak ya. Profesor doktor atau masternya sahaja ataupun hanya S1 nya sahaja itu tidak men boleh menjadi alasan. Ya. Kalau tidak kalau tidak umurnya kalau kecil nasi yang dimakannya harus sedikit, redukit. Kalau umurnya banyak seperti kami seperti saya dengan Prof Hidayah, nasi kami mesti makan banyak ya. Jadi itu tidak tergantung kepada your level. S2, S2 S3, professor associate professor or whoever it is it depends on your upaya. but to me too, it's your upaya, it's your passion. what you like to do. yeah I have to go fast because our Mr. MC will say okay professor you have to stop okay now this is some of the example. state and calculate the number of members in each group. The number of members mean the number of keyword. Kalau dilihat ini contohnya di sini group G1 the count is 32 group G2 is 70 let's say G2 is about therapy. Ya. Yeah? Segala artikel yang telah describe tentang therapy there are 70. Maybe G3 is about rehabilitasi. Segala artikel yang describe tentang rehabilitasi hanya 18. So the total is 120. So if you look here, the most popular attribute, this will be the most popular method used in literature. The least popular attribute, this will be the least popular method used in literature. So you can see the difference between the most and the least. So which one is to take? So we look at the politics of writing selepas ini. Yeah? Now, once you have extracted the data, this is where you need to start. S1, S2, S3, you can start doing so. S1, you can start when you are already in your year 2. S2, maybe after 3-4 months. And S3, dari awal lagi perlu ada planning. so how to start looking for your papers in your review so here you are you have to extract the data that i mentioned to you just now get the title almost similar to your study extract data from research article relevant to your research domain it is if it is about therapy you have to get all articles in relation to therapy now the data include must be the p the m the F and also the FW. Now, please memorize this P, M, F, FW. P is the problem, M is the methodology, F is the finding, and FW is the future work. So I do have to explain the two articles and whatnot. Yeah. So once you get all the articles, extract all data, put it in a tabulated form. Now, Process involved in writing a review paper. Now, the moment you start searching for the literature review, these are the things that you need to do. You need to acquire all the literature review, you need to do the cleaning, you need to organize, and you need to visualize, whereby the reviewing process will take interpretation, generalization, and also classification. Now, you have to interpret, you have to generalize, you have to classify the IGC. This is where this table comes in. The generalization, okay? And then remember when I told you the G, P is the interpre interpretation, G is the generalization, okay? So interpretation for problem. So these are the things that you really need to know. The classifying will be based upon what you need to write later on. Now, this is how to acquire data. One might say di mana mau dicari paper ini. Now in Sege University 90% of the students are from China. They, it's their policy they can't use Google search. So just imagine they have problem searching for data. But they have other means and methods to do it. <laughs> So sekarang kita di uh, Malaysia ini, kita di Indonesia, we are able to use the the Google search, yeah. So we can always use the Google Scholar. So you can use your digital library, you can use the ACM, the IEEE. These are all technical term. The Elsevier, the Google Scholar. You try to identify your research. I cut it short. Look for your article under Web of Science, under Scopus. Under Science Direct and see what sort of journals those articles are published in. Now, the next information is very important. The less articles found in that journal, probably better because it shows that your research is unique and possibility, good opportunity to distinguish yourself. Okay, let's say saya juga bukan saja dalam bidang psikologi, saya juga dalam psikologi kanak-kanak dalam uh, education. So whenever I write psikologi kanak-kanak, my priority I will not take quarterly early early childhood psychology journal. I will not take because my competition will be there. So if let's say I want to talk about uh, temperament. Because children have their temperament. So I will go and look under medical journal. So it will make myself be highlighted in the medical journal because I talk about young children. I talk about the psychology of temperament, and temperament has something to do with the mental. So this is where my uniqueness is in that journal. So for find an anchor paper a paper which receive high citation count this would be in our the politic. then move on to another database and you do the same thing okay now so why use quality database to look for papers just now i did mention about look for high quality papers look from the isi look from the scopus look from the science direct or even look from the referee. now i just i just want to cut it short look for the because why you have to look for the high quality because high quality will have high citation the moment you refer to the high si citation once you publish your paper you will also be cited so this is where you will get high citation okay and these are features of high quality research paper address the real and challenging problem stika sekarang ini sedang melalui apa yang disebut sebagai high quality Research paper. So you have to take this for S Also, you have to do your dissertation and your penelitian. You need to address real and challenging problem. You have to demonstrate high level of understanding and expertise. You have to formulate the problem very clearly. The method used must be very sound, meaning to say, you have to use the correct one with reliability, verification, and validity, and then propose a novel. Now this is the most important part. Yeah, this is the politics of writing. Give more attention to the least popular article in a selected journal. Meaning to say that the least popular article, there is a room for improvement in that research area. So consequently, your writing would be most probably gain more interest from that journal. Research is all about problem solving so you should be able to provide solution to solve the real world problem now look at the first sentence give more attention berikan tumpuan kalian kepada artikel yang kurang popular untuk kasus-kasus tertentu now you look at my first sorry you see here the least popular attribute this is where you can come in To look at the gap, what are ways? What are things that you can do to enhance? Why is this so few? So this is one of the tip. Yeah, this is very important. So your citation is very important because you need to be cited, and also here, least popular article. So this is where. Now this is the main politic. Apa politiknya itu? Ya, yeah. first is the quality, second is the research, third is the writing, fourth is the politics, and the fourth is the luck. Okay, luck is there as well. Now, research and writing. Number one, in research, you need to precisely define the word. What is the issue? You talk about therapy. For example, what types of therapy is it about play therapy? Is it about family therapy? Is it about stress therapy? Is it about anxiety? So you need to really emphasize so that when you write an article, the readers whom will be appointed will be able to really understand because you need to remember: readers are not in your mind. We cannot use plane to go into your short-term memory and long-term memory or your working memory. No so the only thing that you can make them understand is the words used must be very very precise and who is your population sampling is different population is different so you need to also highlight your population so that the readers are of interest wow this is good let's say the population of anna usiadini disini di take dalam lebih kurang 13000 my sampling is only about 200 why so that will attract the readers so this is one way to solve problem you have to be very precise what are the variables you need to be very precise of course in any research work the title must have at least two variables so that it is a researchable topic It's a researchable topic. Number two is the quality writing. You have to have three C's the clarity, the concise, and the coherent. Need to make sure no grammatical errors. Okay, but then you must get proofread from someone. Stick to the point, but don't be afraid to explain further. Yeah? And then politics and luck I combine. How to increase? Now, if I may ask um, maybe Fitri, okay, I have to ask because this is my way of uh, giving lecture because I'm online, so it's a bit limited for me to do. Okay, Fitri, if I may ask you, Fitri, um, do you belong to any association? Do you now belong to any association? Let's say, for example, I am, let's say I am under the Early Childcare Education Council, Malaysia. I am also under the Psychological Association. So, do you belong to any association, uh, Fitri? Okay, um, Mr. MC, may I know? Your status, do you belong to any association academically, Mr. MC? Yes. Yeah. Asosiasi, asosiasi. Apa oh, as asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Oke. Okay, okay. Selain daripada itu, selain daripada asosiasi bimbingan dan konseling BK, selain daripada asosiasi BK, nggak ada profesi bimbingan konseling di Indonesia hanya Apkin, tapi kalau profesi psikologi himsi. Oke, okay, enggak apa. Selain ya. daripada BK, asosiasi apa lagi, Fitri? ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Ah, ya, itu asosiasi benar. profesi banyak sesuai dengan departemen ya. yang ya. ada maksud di. maksud saya di sini sekarang S 3 udah mulai mau Survey, what asosiasi do I have to get in? Kalau dosen-dosen yang masih lagi belum member to any asosiasi, please be so. You you understand what I'm trying to say ya? Yeah? Uh, Fitri mungkin you can translate for me. You have to be under a, an association. You have to be a member. You have to be. It doesn't mean that you have to be a president or secretary. An ordinary member is good enough ya yeah? faham ya yeah? insyaallah ya yeah. okey now why di sini kerana a researcher should make himself or herself visible Okay, Fitri, are you visible to Indonesia in, in Malang? Yes, in University Malang, Fitri is popular because she belongs to this association. She belongs to this association, Professor Dr. Masura. She belongs to 10 associations, contohnya. Yeah? So the more you are in many associations, the more visible you are. Of course, you are visible to everyone. But kalau mereka itu di Jakarta, di Medan, di, di Surabaya, you can't be seen. But your name is always there. So visibility creates acceptance and acknowledgement. The moment you belong to banyak asosiasi, many asosiasi, if you want to uh, publish an article, you take an article under that association because their priority will go to the member. So this is one politic. So why that if you do not belong to any association, a less known researcher is less likely to gain the attention of the community. Ya, yeah, Prof. Hidayah. Makanya sebab itu ada problemnya apabila mau dilakukan uh, publikasi. Kerana that person is not really a known researcher and that less attention yeah So the next one is be a member. This is ini apa yang saya bilang tadi? Join conference and seminar. Untuk Profesor uh, professor uh, Professor Dr. Maisura ya. Yeah? wakit uh, wakil wakil timbalan dekan 2 ya. Yeah? Fitri? Ya yeah, ya. Yeah? Betul ya? Iya. Ya, oke. Now Uh, Ibu, ini pertama kali saya hadiri conference yang mana they join all the adjunct professor. I think congratulation to Universitas Negeri Malang. Kalau di Malaysia ini belum di dibuat begitu lagi, ya. Yeah? So good work, ya. Yeah? Good work well done. So this is the conference where we need disability. No, saya diundang sebagai profesor adjunct kerana visibility saya di Universitas Negeri Malang sudah ada. Saya sudah lima, enam kali ke sana. Sehingga saya kenali siapa itu Fitri, siapa itu Profesor Hidayah. Not to say well known, tapi saya dikenali di sana. Ya, yeah. Bukan saya selebriti, tidak. Saya dikenal ya. Collaborate with an established researcher. This is very good. Maybe I would say, okay Fitri uh, lepas ini nanti in future work, please collaborate with me. I think one of my um, responsibility as uh, this uh, task is to collaborate with OM untuk researcher. So the moment Fitri mempunyai uh, bersama dengan saya, we collaborate. And when I publish paper in Malaysia or in any other parts of the journal, so perhaps they oh ini ini ibu Mariani. Wah well, sekarang ini sudah ada ibu Fitri. So this is how you want to get your papers published well, yeah. So when you want to write a paper, find the anchor paper. Locate the prominent researcher. For example, Fitri, you would like to do stress on Ana Anak, -anak usia didi. The moment you do it with me and I publish this paper in Malaysia, they will take note. Locate the prominent researcher and approach them. So now Fitri has approached me well, be friend with this scholar. Kalau dia dengan mereka di Jepang, mungkin email, ya, perkenalan dahulu, How are you? I'm very impressed with your work, ya. Uh, saya amat uh, mengkagumi uh, ke, uh, penelitian prof, ibu profesor. Uh, boleh saya langsung nanti berbicara atau berkomunikasi, kerana saya mahu pelajari lebih lagi itu politik. Get to know them. Invite them to review your paper. Contohnya macam Fitri, sudah menulis satu paper, kemudian Fitri kemudian bilang sama saya, ibu uh, Prof boleh di review paper saya uh, sebelum saya publish. Okey, saya bilang okey, Fitri saya akan dan saya akan edit. And then suddenly Fitri akan bilang uh, boleh saya masukkan nama ibu sebagai nama. Mungkin saya bilang enggak perlu kerana Fitri seorang sudah gah atau Fitri mungkin bilang tidak belum lagi mungkin saya bilang okay saya boleh masukkan tetapi nama saya harus bukan nombor bukan nombor satu tetapi nombor dua kalau Fitri ada Profesor Mansurah Profesor Mansurah nombor dua saya harus yang ketiga itu my pattern but others I don't know yeah so being associated with them on the same paper will increase your visibility. Not that I want that name, because for saya saya sudah fulfill. I have reached the maximum level, but now I want to help others. Yeah, okay. Then this is other ways. If you don't belong to any association, start a blog. But your blog bukan blog yang gosip-gosipan ya, yeah? bukan yang talk about others, but you talk about academic share your work with peers. You use your social media and academic networking site. You have to engage with journalists. You be friend with them, update your professional profile. This is very important. Fitri, mohon maaf ya. Hingga hari ini baru dia dapat uh, profile CV saya. Kerana saya tidak ada masa untuk um, update because yesterday I was with my elderly mom. So sorry about that, Fitri. Yeah, and then connecting with policymakers. Kalau di Indonesia, siapa yang pembuat dasar policy? So you have to be friend with them. If it is from the Ministry of Education, now one tip from me as well. Universitas Malang perlu juga invite kadang-kadang uh, policymaker from the Ministry of Education to talk in general. That is how to get to know them to have the networking. Yeah? so this is, these are other ways to increase the impact of your article then you can quote that ministry according to ministry of education indonesia blah 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 therefore uh, this research is done to fulfill the gap for example so the moment you say ministry of education you will attract readers yeah readers who will audit your paper okay so this is very very important. And then once you have data extract, 120 articles or 80 articles and then you have the three C's and then you have the five keywords for the politic yeah the research, the quality and then the luck just now. So which journal to submit? this is also very important. So which journal to submit try as far as possible to submit the journal not within your let's say if i want to submit early childhood education i try to avoid submitting quarterly early childhood education journal because i know my article will compete with the others so i can take quarterly early childhood early childhood psychology journal so something to do about psychology but in application to the world of education Okay, so make sure you have selected the journal you want to submit. One, number two, Profidaia. Yeah. The problem is that some writers do not target journal instruction. You simply write. Kalian perlu melihat apa kriterianya untuk menulis jurnal itu. Titlenya bagaimana, kemudian uh, the sub categorynya bagaimana tablenya harus dituliskan bagaimana, harus di attach sebagai attachment ataupun uh, grafnya harus dibuat bagaimana. So you have to follow the rules and order, just like what we are doing now. Of course, the the professor adjunct, we have rules and regulation to follow. So if I don't follow, I will be terminated. For example, so you have to get your target target journal's instruction this is very important number 2 is very very important number 3 very important as well understand the editorial policy and standards of reporting two and three is entirely entirely very important i do not put as number 1 because of course number 1 you have to select the journal yeah you have to select you have to select the journal it's the same thing as in everyday life. You select which restaurant to go. You target what are the recipes there. You also need to target which, who, guess mana, mana yang ingin dibawa. Kalau daripada Jepang tidak boleh pedas-pedas. Kalau dari Malaysia harus pedas-pedas gitu ya. Yeah. And then. You have to understand the editorial policy. You have to follow the body editorial policy. Just now, it was three C's. Yeah? It was the content, concise, and clarity, something like that. But now you have to think about the four A's. What are the four A's? First is the aim. Your published article may help attract funding for your next research project, boost your profile and reputation of your institution so you have to kill two birds with one stone you write but at the same time because to publish article you need to pay them right so nowadays the funding is very important especially in the research project so you need to think about what will happen next okay so instead of just writing you have to make sure that your profile is there your reputation is there the audience have a clear idea of your target audience If it is about child psychology, if it is about therapy, play therapy, it can go to uh, anak usia dini, it can go to orang dewasa, it can go into professional group. Yeah. So you have to make sure that your target audience is there. And then awareness, be aware of the existing research. The political debates, the current policy issues to ground your work, especially in Malaysia now, it's endemic. So what is the political debate? the endemic? What is it about endemic? Let's say I would like to talk about the um, penelitian tentang kesihatan kanak-kanak di sekolah. Should they wear a mask? Should they not wear a mask? And then what would be the impact of wearing a mask, and what would be the impact of not wearing a mask? But then, what is the policy for endemic? So, here in Malaysia and the Mid, you can wear your mask, or if you don't want to wear your mask, if it hides your beauty, you don't have to wear it. Some people say that, right? So, it's, again, you have to look at the political debate and the current policy. And finally, the articulation. Yeah, finally, the articulation. Plan out a logical structure for your article so that you can develop your ideas clearly and concisely okay so this this so with that i think good luck from me and start writing this is only a general one um i have given this one also to uh, my to all the Sagi students in uh, segi students here in malaysia and we are going to have the workshop soon. So perhaps in a later part of uh, my task in Universitas Malang, Prof. Hidayah, ya, kita akan anjurkan mungkin workshop-workshop. And for workshop, I think I prefer to be there. I, I do not want to have it online because it's a bit difficult. Yeah. So I'm here to help. As I said before, saya sudah capai apa yang saya mahu saya dengan Prof Hidayah sudah ada apa yang kita mahukan. Ilmu kita tetap dapatkan lagi. Tetapi instead of dapatkan ilmu, we are here to help the young ones. But not to say that we are old. We are not old yet. I always have in my mind until I am 100 years old, then only people can call me old lady. I'm not 100 years old yet. Yeah? Yeah, Prof Hidayah? <laughs> Okay I think with that uh, I hope that you can start writing and inshallah if anyone would like to communicate with me you can have my email here maaf ya yeah. Bentar ya okay. Bentar ya anak-anak. Okey, sudah. So bagi S2, S3 atau mungkin S1 if you want to make sure that whether you are doing the right starting point or if you have any other problem you can just email me. Ya. Yeah? Insya-Allah bila-bila nanti kita akan ketemu di sana. Insya Allah. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Uh, siapa pengacara manjulis itu tadi ya? The MC just now. Thank you very much. So I think I fulfill my time well. Yeah. Ya, terima kasih Profesor Mariani. It was a great lecture from you. Uh, bukan saja hanya untuk dosen ya. Tetapi memang mahasiswa sekarang juga harus menulis. Dan itu menjadi syarat salah satu syarat kelulusan, betul Iya, ya? Oh iya, oh jadi, udah jadi satu syarat ya, good. Iya, jadi itu memang benar-benar tadi itu sangat-sangat bermanfaat karena hampir semua, kalau saya mau menulis ini, where do I start? What do I know? And how do I write? And itu menjadi masalah yang sangat-sangat pelik sekarang untuk semua mahasiswa, karena Mau tidak mau, memang harus diakui bahwa di Indonesia sangat jarang ya, kami mewajibkan untuk menulis. Bahkan tingkat SD, SMP, SMA itu hampir tidak ada kewajiban untuk menulis ya. Jadi, seringkali ketika kita masuk ke bangku kuliah, kemudian ada kewajiban untuk sekarang menulis artikel ilmiah, itu menjadi suatu... Momo yang sangat menakutkan, iya. uh, ya. Jadi memang terima kasih sekali lagi untuk Profesor Mariani. Iya sama-sama. Sangat sangat dibutuhkan ternyata itu tadi. Saya begitu melihat, wah, ya ini yang dicari, <laughs> ini yang sangat dinanti nantikan. Iya. Terima kasih dengan Prof Hidayah itu yang memberi tajuk itu. Tetap oh iya, terima kasih <laughs> Profesor Ijaya. Oke. Karena waktu sudah sangat mepet, mungkin ada satu pertanyaan, satu diskusi dari rekan-rekan ya. mahasiswa. Satu aja, kita satu udah habis. Satu, satu aja, satu aja, ada dua tiga email ya? <laughs> Oke, <Okay. Uhum. laughs> nah, one question, any question? Boleh? Yuk, ada satu, ada satu pertanyaan. Atau Prof Hidayah untuk... sendiri mungkin, mungkin mereka ini malu-malu. Oh ya, atau dari Profesor Hidayah juga boleh. Apa yang kira-kira bisa yeah. disampaikan mm. untuk rekan-rekan mahasiswa? Yeah. Satu menit. Ya, yeah. satu menit ya. Terima yeah. kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Prof Mariani yang sudah lama kita berkolaborasi ya dalam penelitian dalam uh, apa ujian. Dan memang, tajuk yang dibahas pada hari ini terkait dengan uh, bagaimana uh, sukses di dalam menulis, karena memang ini menjadi kewajiban. Kalau <tuh> mahasiswa S1, berarti mengangkat artikel tulisannya dari skripsinya. Kalau mahasiswa S2, mengangkat artikel uh, ilmiahnya dari. Uh, tesisnya dan untuk mahasiswa S3 memang ini tidak bisa tidak Prof uh, menjadi kewajiban mereka kalau mau ujian kualifikasi maka uh, yang bersangkutan harus eh, uh, apa mengpublish ya publish uh, artikel jurnal internasional berreputasi apakah Q1, Q2, Q2 Q3 bahkan boleh untuk tingkatan uh, Q4. Terima kasih banyak Prof. Uh, Mariani. Insya Allah harapannya akan dibuat uh, apa kelompok-kelompok uh, kecil untuk coaching artikel yang pertama, kemudian yang kedua insya Allah nanti akan kami siapkan untuk workshop uh, melanjutkan dari pembahasan konsep-konsep terkait dengan bagaimana menulis, apa yang ditulis dan mengapa harus menulis terima kasih ya, Pak Mariani insya Allah sekalian insya Allah akhir tahun akan saya undang mudah-mudahan bisa ke Malang ya Uh, insya Allah, untuk ujian insya Allah. ya untuk ujian saya uh, Ibu Prof Hidayah saya kangen ke Malang. <laughs> <laughs> sudah sudah dua tahun. <laughs> ya sudah dua tahun. Ya, Tiga ya. tiga. Tiga ya betul tiga tahun 2019 terakhir ya. Oke okay. baik terima kasih saya kembalikan kepada Oke. moderator. Sama. Oke. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop share. Baiklah, teman-teman uh, yang ada di VIP, eh, demikian sesi kita bersama Profesor Mariani dari Segi Malaysia. Kemudian, pemateri kedua langsung saja, oke, okay. uh, Profesor Ayumi Nakaya, from Hiroshima. Halo. Oh, hi. Halo, oh, gozaimasu. Ohayou gozaimasu. <laughs> selamat pagi. <laughs> <are you> gozaimasu. <laughs> ya, terima memang. kasih banyak. Eh, ya, yeah, uh, bicara? iya, iya. Iya, iya. Iya, apa kabar baik Iya, -baik. Baik. baik baik iya. Iya, baik Iya, iya. Ohayou iya. Silakan Ibu. Eh ya, oke okay, terima kasih. Uh, selamat pagi, minasan. mahasiswa masugi. Halo. Hai. Nama saya Ayami Nakaya. Ah, uh, kalau Ayami terbalik mi ayam. Jadi bisa ingat. <laughs> saya associate professor di Universitas Hiroshima. Saya kerja di Graduate School of Humanities and Social Sciences, and khususnya program International Educational Development. profesi saya itu pendidikan program yang International Comparative Education. Saya fokusnya pendidikan Indonesia. Uh, pertama saya uh, memperkenalkan saya sendiri sebentar, eh, saya pernah tinggal di IKIP Bandung, belajar di IKIP Bandung waktu saya S3 hampir 30 tahun yang lalu. Uh, waktu itu eh, karena uh, di bawah pasu harto, agak susah meneliti di sekolah-sekolahan. Jadi saya harus menjadi mahasiswa di IKIP Bandung, tapi tidak, biasanya tidak ikut kuliah. <laughs> bukan malas, karena saya harus meneliti di luar Jawa. dan saya sampai ke Kepulauan Mentawai, agak kedalaman di Kalimantan Barat untuk meneliti tentang muatan lokal di Indonesia. Sampai sekarang saya mengajar tentang lokal karikiram di dunia terhadap mahasiswa saya. Uh, tapi di program saya uh, kebanyakan mahasiswa dari luar negeri dari Afrika, Eropa, Amerika dan Asia dan Indonesia juga ada. Uh, hari ini saya uh, memperkenalkan hasilnya penelitian uh, kurikulum uh, <laughs> local curriculum development di Jepang dan nanti besok untuk uh, memperkenalkan Indonesian case mungkin itu saja dulu nanti kalau ada diskusi waktu ada diskusi ada waktu diskusi mungkin bisa bicara lagi eh, saya mulai ya eh, boleh saya sharing Selain saya share screen ya mulai? ya bisa share screen oke okay. gimana sudah terlihat oke okay, yes. terima kasih eh, lokal karikam Uh, objective uh, <laughs> English English students will be able to define the local curriculum is and uh, to understand the theory and concept of local curriculum development and describe and analyze the advantages and disadvantages from case studies from uh, a local curriculum development in japan and indonesia. my final goal is improving quality of education in the world and also uh, improving the local sustainable development. nowadays, we focus on the sustainable development. maybe you, you had listened to the uh, sustainable development, but i think local sustainable development first to achieve the global sustainable development so education is a key at that the schedule is like this to for today that what is local curriculum first and next local curriculum in japan and tomorrow listen to local curriculum in indonesia and i will give some comments to a new curriculum. Uh, this is just from uh, the request from the websiter but not so enough to analyze that yet. Okay. So first of all, what is local curriculum? Please remember there are two keywords. One is quality of education and next is a local sustainable development. And first keyword, quality of education. To think about quality of education, we need to think about the efficacy, effectiveness, and relevance. So, local context is very, very important to think about the students. So, usually we focus on the output only or outcomes, or just to think about the input, curriculum, or the textbook. But to think about this uh, phase of education, First of all, we need to look at the local context. So demographic or social and economic context of education. Mm -hmm. So based on um, this context, we think about input is efficacy or not, process is efficacy effective or not, and achievement could be achieved or not. So this phase is very important to think about quality of education. So now we think about the local context. So without think about local context, our education's input process outcome is not relevant to the students. The next keyword: local sustainable development. What is that? And the important thing is extend and generate well-being in people's and organizations, uh, we have a uh, tend to think about the nation's development. But more important things is well-being in peoples. Without people's happiness, we cannot develop the nation too. At the same time, very important things is great uh, generates a balanced relationship in the economic and the environment and social spheres so we should not think about only humans because we live in nature. so ecosystem is also very important. the economic is the last one to achieve the well-being for human and other living. and now move to the curriculum itself. what are the criteria for improving the quality of curriculum? there are four dimensions. One is who can develop the school curriculum? The answer is obvious or not? Think about it. Second, what contents should be included and how organize them? You have a very interesting, unique curriculum, thematic curriculum. This is very new, we don't have two, two. and that is a how organize the subject. And number three, is how compose the whole curriculum? And fourth, who and how evaluate and improve it? Who? National government? Principals? Or teachers? Or parents? So we need to think about it. Okay. And next one. So. Usually, many all of the country have a national curriculum, uh, uh, but USA have a state curriculum, not national curriculum. But the how is a merit and demerit national curriculum? And national curriculum is a standardized subject, objectives, contents, time allocation schools, all schools, if it is public. And there are so many merits because of the merits. We usually do use, use it. And merits are assured quality of education if teacher can teach it, and enforcement of building nations. Nations is uh, not nation itself, uh, and establish the foundation of national development. These are the merits. So we use it. But at the same time, we have many demerits too. Fail to engage or ensure young peoples, the so young people bored, not interested. And miss opportunity to draw on local. Have you ever seen your local river, a mountain, or city name, or culture in the textbook? If you live in the not in Java, it is rare, And fail to take proper account of lived world. My children also always complain after study about mathematics how we can utilize it in the daily life so there are huge gap and impede a well-balanced identity development and as a human identity is a foundation to decide or to to feel happy or to take actions always we need well-balanced identity if we have a very strong too strong national identity only, it is very uh how can I can say it is not so good. We should have a well balance. We have we should have the individual identity, family identity, religion identity, regional identity, community identity, social identity, and national identities. So we should and global identity too. So well balanced identity is impeded, uh, that is a uh, a kind of hambatan, and tend to treat scores and children as without context. Uh, even we feel not so important or not so interesting, but there is a standardized content, so we should follow it. So that is sometimes isolate us. So these are the demerits. So how we can overcome this demerit? <laughs> the answer is, a local curriculum. So local curriculum is inspired by the local areas past, present, and future and shaped by stakeholders from the local area and recognize and values uh, their neighborhoods, communities, families, cultures, and wider locality. It means my river, your river, and world liver. My town, your town, and world town, so we can expand our life. And third, it gives young people to shape their own futures and that of their local area for the better. So now I uh, share the more detailed principles. So the local curriculum, there is no single uniform model. And starting by the mapping the resources, opportunities, and expertise and lived world in the area. And develop curriculum collaborative equal partnership between young people, students, university students, too, and schools and community partners. And first, critical approach to the relationship between the local, national, and global dimensions of learning so we, when we think, uh, learn something new we need to connect how about my life how about my neighbor's life and we need to connect with a new knowledge and five locally collective approach to solve the practical barriers the practical uh, challenges too so when we have fields some challenges and problems in the local community or the town and prefectures we should uh, we should collect the approach so these are the principles of local curriculum hopefully you can uh, somehow understand and now i back to the history why I push and point emphasize the values of local curriculum because it, is, it has a long history in the world. So from the John Dewey experience of learning, the so 1920s, there is a community education movement in England and USA, and they, to improve the quality of educations. And after the phase-down and again 60s, service Learning in ESL. Uh, started. at the same time, uh, indonesia also has the service learning, and i researched about it too. Uh, so indonesia always cuts the new trend in the world. so indonesia also, university starts a service learning in that time. and next one, 1970s, participatory research and problem-solving, uh, proposing education. this idea is part of from the power of Leire, uh, and it expanded and spread in developing countries and South uh, South American countries and Europe. And this movement, uh, similar tendencies in Japan too, we call it not uh, local curriculum but usually community-based educations. So we also have the hometown education movement. This idea from German from nineteen twenties, and. The after the phase then, because we have a very long militaristic period. And after World War II, and local education plan and social subject, a social study subject started. As a time, teachers uh, reflect the militaristic education period and they try to. Uh, connect their lives and educations as a very healthy and normal education to back to the normal and very good education. They try to connect with local matters. And after the phasing down in uh, the 70s, we, we have a community based education again because the time also we faced um, the very rapid economic growth. And now, from the 1998, uh, we started the period of integrated study. So I later I will explain about this uh, study time. And uh, I use a local curriculum, but I need to identify the terminology first. And local curriculum, there are several terminology. Community-based educations uh, is a general in the world, and community is a. Group of people who live in same area and a group of people who have the same interests and in religions, race, etc. So this are the community-based education and a different naming and space place place-based place education. Each uh, started because of the urbanizations or globalizations, because of the increasing of the rapid movement. So we some some people use the, some researchers use a place-based education. Even we are the very stranger or new resident of the new place, but we should know how to love, how to know the local or uh, the place area, uh, area thing, things. So first a specific area or regions of the world, a specific area, and the, it's, the place means the particular city or country. So even the Local area uh, or country is not my country, not my hometown, but if I live in there, the place is my place. That is the meaning. And third is a little bit different meaning decolonized education or decolonized curriculum. The education system with curriculum that is not influenced by Western knowledge system and curriculum, language, or cultural background. So, for example, the African country usually they utilize a decolonized education, decolonized curriculum as a local curriculum. That is a little bit strange, not so curriculum, but they call them uh, local curriculum. So this is identifying the type of the local curriculum. But uh, in my lessons, I focus on the community or place-based education. Okay, now move to the Japanese case. Uh, focus on the period of integrated studies. So, um, maybe uh, before the background, integrated study means we don't have the specific uh, subject name. So, uh, as Indonesia, we also have the subject of social studies, uh, civic education mathematics uh, science education music education physical education and english education so these education subject we have but uh, additionally we set uh, time allocation so integrated study so we can connect so many subject contents or topics so a kind of thematic curriculum and we it's, uh, so each school can decide there topic for the fourth grade or fifth grade then they focus on the topic uh, use, utilizing the mathematics uh, knowledge and sometimes scientific knowledge sometimes you try the music utilizing the language or sometimes you try the english so they integrate whole subject and research or study or train something about a very specific local uh, topic so that is an integrated study so, why we started it uh, from elementary to high schools uh, in 1980s, there are various issues. For example, uh, school violence, bullying, and truancy, And we, we experience, uh, of course, you too, rapid internationalizations and various global scale topics. Those things could not be dealt with using the very traditional approach. So, next Ministry of Education Japan, Feel we need to start integrating study. So, a uh, new brand, brand new approach. Then we we change uh, some some policy. So, a revised curriculum uh, of 1998 newly added attachment to culture and life in hometown, and love nation and interest of the foreign people and culture as the Education aim. These are the education aim. And in the standard of national curriculum, eh, emphasize it, development and utilization of local materials and active engagement and collaboration by parents and local residents. And near the year 2000, also, local authority promoted character education. So, same as Indonesia, Indonesia also promotes character education. In our case, or you the pre prefecture model educations have a big, the uh, role, and they coordinate moral education in local communities, in schools, and as well as a practical research activities, and they promote hands-on engagement. So not only utilizing our brain, but through the experience, volunteer activities, we can improve our moral or character. So you try the local manpower, the time we need to try the local manpower uh, to, to develop the traditional culture educations. It's through the learning traditional culture and communicate with the elder peoples, we can learn a manner, uh, or how we can love and how the, the local community has uh, developed, or what are the very beautiful uh, natures. So. Elder's story of beautiful and inspire as to how to continuously keep the nature beauty and also the mind beauties. So this is a point. And next, so many prefecture uh, try to face and uh, how to overcome the globalization demerits and also decreasing the birth rate. This is very serious problem in Japan and aging population, depopulations and information technology, same as you. And to, uh, so we, we try to uh, raise awareness about their law, their I mean the student's law in the local community. So our children's, Generation, they have a virtual world. So they feel a little bit far from the real community, real world. So we should make them back to our reality and real community. And if they can feel the sense of contribution to the local area, local community, of course, family first and the local community, they can feel the happiness real happiness not in the virtual one and uh, so we focus on the moral education and uh, try to improve the healthy mind and healthy mind based on the local pride and also the understanding the local realities too so, after the changing of the curriculum, we started the period of integrated studies, as I already mentioned. And this is from the two uh, I introduced now is a curriculum from 2002. And MEX defines integrated curriculum as environmental and social experience based on the observation, experimentations, research, problem solving, and real life learning. And so Purpose of the integrated curriculum are stated as first, student ability to find them a uh, find theme. So, the previously, in traditional way, a teacher gave a theme topic first. Please research this topic. Please research about the theme. It's not good. They should find their own theme and seek theme. And judge and solve the problem on their own. So this is a most important ability. And second, nature in students' the ability to discover their own way of learning and thinking. So uh, this is similar to the curriculum murdeca, maybe. So discover their own way of learning and thinking. This is very difficult. And attitude to discover topics uh, with creativity and individualism. So individualism is a and, and three hours per week for the local and school site cultivation, the integrated curriculum with a group of cultivations in Ikiru Chikara. So in Indonesia, you use a competency in tea, a competency dasar. Uh, we use a uh, competency, but uh, in Japanese, Ikiru, Ikiru means a survivor or a living. Chikara means a power. So zest, zest for living. So more broad, very abstract uh, concept. We don't use the, the word competency. Uh, we cannot we cannot translate competency to, to Japanese. Very, very difficult, so we don't use that word. Anyway, so the time, we have 110 hour per, hours per year, and sixth grade, and I will mention later again. And how the model is, so how is the integrated to study, how we can develop that curriculum? So Max shows sure some very abstract models. So there are four areas focused on, this is just examples. First is environmentalism, volunteerism, information technology, and health and welfare, oh, so five, sorry, uh, international understanding education, so, maybe if Sida have ever visited in some schools as uh, volunteers to do this kind of classes, I don't know. Maybe. So, foreign students usually uh, invited to the schools to do the international understanding educations. So, the cause of the study suggests that the student might experience and manufacturing process of goods, interact with peoples of different ages. And such as elderly or sometimes uh, babies and study english as well as interact with foreign culture uh, as part of international understanding education so these are the just examples from the MEX ministry education and Max also recommends the school offer educational activities that emphasize the special characteristic of the community in which they are located so try to find the characteristic and to facilitate this type of community interactions and make artists registration to promote the use of outside expertise in the classroom. And I also often invited to the school to teach about how, how is, uh, I can say, how is uh, other countries or how to communicate with other peoples in other countries. So this kind of uh, special peoples are invited to the class. And under these provisions, local expert is professional knowledge and skills and can work in schools as a part-time instructor uh, without prof uh, professional teaching certifications. They don't care the certification. If they have the skills, knowledge, uh, experience, then they are invited. And as of 2000, uh, 11,000, so that is 20 years ago. <laughs> so, just calculated. So many people are visit the schools as a guru tamu, And the more detailed models, contents by Max, is like this: of ten thousand town and building town. How to build town? The relationship among people in the local community and consciousness and difficulties of support each other for living. And people, institutions, and through a search for breeding and uh, vitalization of local community. Vitalization of local community means in Japan because of the urbanizations, uh, the big uh, no 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 small shopping mall, small shop, small shops in the local community are bankrupt. So there are big shopping mall in the urban area or city area, town center. So students. So, LWA, LDS shops, small shops in the LDLWA in Japan, uh, try to revitalize these shops, how to create a characteristic and uniqueness and revitalize these shops too. And activities and effort for building and vitalizing local community as a member of it. So, a member of it is a key word. Students and children, usually, uh, the adult. Think about this. they are just tired. They are just small people, young people, and no effective, or they cannot do anything. But students is a very very important citizens in the local area. So they are the member. They have a membership. Membership means not only the identity and sense of contribution. They have a rights, rights to create their own future live happier in that area so give the membership so we need to make them to become a member of the uh, local area so that is a building town uh, image of the curriculum and second traditional culture this is easy to understand imagine uh, uniqueness of local tradition culture and people and social mechanism which effort to inherit of local tradition and culture i think it is interesting mechanism culture is what tradition is what tradition is not a traditional one always we can create just traditional we can create culture so some people select some people create for some aims that is a traditions so we can create traditions too so we need to think about, we need to understand the mechanism of how to create a tradition, how to create a local culture. And effort for inheritance and inherit and develop the tradition and culture as a member of local. So again, the member, we are the member of the local. That sense is very important. And third and fourth is the last one. Third is a local economy. And people struggling rebuilding local shop town and local community. I already mentioned uh, social change and the issues in local shop town. They're very, very serious problem. And people who is trying to vitalize local economy and their split, and we can uh, welcome invites those peoples who try to revitalize the local shop and activities for revitalizing local community. And fourth is very similar problem in Japan and Indonesia, disaster disaster prevention program, uh, curriculum and the scale of disaster and importance of consciousness for prevention and the importance of effort of prevention by local community and schools building secure, uh, secure town and school so uh, each month we have a training when we, if we have the tsunami or if we have an earthquake and how we can escape to go where so this kind of training we have uh, each month and activities for building secure town and school as a member of local and schools so these activity examples we can uh, create a hazard map hazard map is we, which area is dangerous to live or to escape or to to go so load and river and danger places uh, areas and where is a secure places and how to achieve that area Student create that, and we can uh, make the map uh, which houses uh, there is only alone the elder persons. If there is only one person's uh, houses, we should uh, support that elder people's. So, we make this kind of map and telephone uh, not telephone, the naming or map of the houses. This also is a, a kind of uh, disaster prevention uh, curriculum. Now, just to cool down and see the uh, pictures, some pictures. This is a environmentalism model. Uh, this is uh, Fukuoka. <laughs> can you can you find your place? <laughs> you, you know that. Uh, so the target score is a uh, yellow colored circles. There is a target uh, school I want to introduce. And this school gets a prize, uh, prize award dali eh, because the bioscope in schools we, we have every year we have a biotope, bio sorry, biotope uh biotope so school in Fukuyama, Fuku, uh, Fukuoka city, fukoka city is a very, uh, very urbanized area and there are very small kind of parks and not so many uh, greens. so school's yard is like this, just vacant. nothing uh, looks like a parking, but no cars too. so they start integrated study period to utilize that big yard and first of all they a students group uh, make a competition like this what how, what things we need for the school yard to create this kind of uh, object and they present uh, what this and what the functions and they present to the other student and the other student discuss and which is the best way and create another versions then uh, parents and the students uh, create together and finally they so, so materials from the local community too and finally they create this kind of biotope biotope is a authentic, very natural yard. So please, oh, sorry, sorry. Please compare to the this place. There is nothing. But after demonstration and presenting and competitions and creates uh, the image and collaborative work, and finally they can create biotope. Like this. So this is very beautiful, very natural. They can play with some natures and insects, and they can utilize this place for the science educations and to understand how what is the insect and nature, a plant, and how the waters, so they can study learn a lot from this earth. And in the process. They, they should create their uh, visions and they create uh, some statement to present and presentation with PowerPoint to the student and discuss, exam, assess, and create new versions. So that is a collaborative work. So, scientific knowledge and social community skills and language skills and so every com competence a kind of skills and attitudes are improved from this experiential uh, environmentalism curriculum. So that is uh, one example. Do you like it?. <laughs> Hopefully. And next version a little bit diff more difficult one. Uh, example two, the period integrated studies focusing improving the take action toward the problem solving and self-actualization in high school. Yamanashi Prefecture SMR. So objective like this, setting the subject by themselves from daily life and familiar local community, improving the ability to solve, improving the attitude for confronting, self-directed, creative, and cooperatively improving the thinking own way of living. So own way of living, this is Morideka, spiritual Morideka, right? Not individualism, but what I am, who I am, and how I can and I need to live, how I, Munikmati, uh, utilize my life for myself. So this is a, this is not individualism. This is our human right to, to, Munikmati, our, so, uh, improving the thinking, our own way of living, but of course, without our families and local people, neighbors' happiness, without their happiness, we cannot achieve our happiness. So, we think about, they think about the daily life and the community. This is the object. And contests like this in the high school, uh, first, second, third grade, three, they use three years for one topic, one objectives. So first grade, they use of uh, 50 hours, second grade, 70 hours, third grade, 70 hours. And for the first grade, they learn welfare and local volunteers and learning about nature surrounding mountain Fuji, Gunung Fuji And so the, after uh, learning these things, they study next one is learning occupation and own future. So, what kind of jobs they have in the local community and what is a possibility of own futures. And learning about nature and industry and culture in Yamanashi Prefecture, not only the very small places, but the prefecture level. And third grade. They learn about the subjects based on the students' uh, own interests which concern with daily life and family society, familiar society. So they connect to own one. And second, learning about industry and culture in Kyoto and Nara. And Kyoto and Nara is very far from Yamanashi Prefecture, not so far, very far, but far, They're different prefecture, very traditional uh, places. But they they want to learn how to develop and how to keep the traditional culture and how to keep the sustainability in Kyoto and Nara. So they select the two prefectures. Uh, places and start making a project for drawing ideal future for their own and their city, uh, the connect. Uh, trying to simulate it and simulate is uh, making a plan, very concrete uh, planning and searching their own theme for thinking deeply their own way of living. So how we can, how I can feel happy Achieve the well being with sustainable local development with my effort. So, this is our final task. And uh, there is an example of the student problem. and There is a report, so I just select like some. Uh, Students say a building industry area for supporting an NSCAR farm. That is, a, they focus on these problems. So fun problem. And they, as a, as a people, as a student said, uh, making the place for promoting happy life uh, from student to old people, that is a, a very important thing that they select as their theme, promoting happy life from student to older people. So I know Indonesian people has a very frequent often you can communicate with other people but in, in japan it is very rare so elder people there are big gap in the generations the old people usually not communicate the young people and young people always just compose just get together the, the same age only so they try to promote happy life uh, peop, old peoples, so this also very important. And next is uh, conclusions by teachers. Uh, so I select some words from the report, teacher words. Uh, one teacher said, "I felt strongly it was very useful for students to improve their study motivations and local attachment through going out to local, getting information about local, uh, from local peoples, and promoting activities and regarding local." So I think the first one is very interesting. They study NASA subjects. They don't study about the mathematics itself, science or language, but through this kind of experience, they can improve their motivation to study too. That is a very good outcome too. So this is a final uh, slide. Uh, I think uh, no, not uh, final. Oh, sorry, sorry. <laughs> Seventh teacher training. So how to train the teachers for new curriculums? So in, this is an example of the uh, Kyushu uh, University and Nagano Prefecture Board of Education. So each prefecture and each prefecture's university try to create like this. But I select one. Uh, there has a project every year and uh, teacher training curriculum development for designing curriculum based on the local. And framework is improving ability of teacher with uh, below uh, content and perspectives. And content for training is understanding reality of lo local and making the local material, teaching materials, and teaching practice and skills based on local. So these are the contents. And what are the perspectives, How to conduct the context is mastering the way and skill of teaching, improving problem solving, improving power of idea and imaginations. So this is not for students, but it is for teachers. So maybe you can imagine too, I think. So how can I say a little old or if you have a long, long time as a as a teacher's experience, they have a kind of Pride right? and they have own um, traditional way of teaching, but imaginations and creativity we like that. So teachers should be trained it first. Curriculum changing, but <laughs> always we force students only. That is strange. So curriculum Murdeka also you have you mentioned the Murdeka teacher guru Murdeka. Uh, so, some the improving power of idea for teachers and self-recognition of own behavior and attitude changing. So, self-recognition of own behavior. So, teacher, we should reflect, and we ourselves can reflect and understand my uniqueness or my weakness of the way of teaching on facilitated. We need to know. We need to assess ourselves, and we need to overcome and improve our skills of teaching. So this is a training. And finally, uh, this is final uh, slide. is time allocations matter. So tomorrow I will introduce about the Indonesian part with the similar. Uh, phenomena we face. So time allocation of the period integrated study is increased, uh, decreased. <laughs> Sorry, decreased. First of all, we have a one hundred ten hours for the grade five and six or elementary school. But eleventh, uh, we, we we don't change the curriculum. Just just uh, how can I say, modify some part of the curriculum. That uh, <laughs> seventy hours, and now also seventy. Sorry. The junior high school also, <coughs> sorry, 105 to 70s. So it is a little bit regrettable, but uh, but I hope we can keep this time and uh, teachers can emphasize a local uh, curriculum in their own schools in Japan. So now I stop my presentations. I welcome your comments and questions. Thank you very much for your uh active listening thank you thank you so much professor nakaya Hi. for your Hi. great experience uh, for 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 uh, local curriculum in indonesia okay move on to our attendance here any question from you guys hello yes please Senap. Ya. Oke bahasa Inggris kok. English. Oke. Okay. Uh, okay. uh, hello. <laughs> tidak apa-apa bahasa bahasa juga tidak apa-apa. Oh, bahasa Mungkin. juga tidak apa-apa. Oke, okay, iya. Eh, <laughs> uh, saya Raffi Frambang Bakmerti dari jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2021. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. 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 <laughs> pelan-pelan, Mas. Iya. <laughs> yeah. Saya Rafif Rambang Bambakerti dari jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2021 uh, izin menanya menanyakan kepada Mrs Ayami Nakaya bagaimana kurikulum Jepang dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengingat uh, bahwa kebanyakan kurikulum yang diterapkan di Jepang itu menuntut siswa uh, bersosialis bersosialisasi dengan lingkungan dan mempraktekkan pelajarannya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya Kurang <laughs> kira mengerti ano waktu tsunami. Maaf Bagaimana? sekali lagi uh, waktu diulangi sekali lagi. Bagaimana kurikulum Jepang dalam menghadapi pandemi COVID-19? Ah, pandemi. Okay, pandemi. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Terima kasih terima kasih banyak. Eh, di Indonesia waktu COVID dalam dalam COVID eh, ada kurikulum singkat kan? 2013 uh, kan disingkatkan, ya yeah. kan? Yang yeah. simplified. Yeah. Tetapi uh, di tetapi di Jepang uh, kurikulumnya tetap sama dan ada waktu um, lockdown Indonesia juga ada lockdown dan tutup sekolah. Di Jepang, juga sekolah hantu, tutup, berapa lama? Dua, dua bulan, hampir dua bulan, tutup semua. Jadi, semuanya belajar online. So, waktu itu, eh, kurikulumnya tetap, tetapi masing-masing sekolah, gurunya tetap hadir ke sekolah. Dia mem, membuat materi, bahan-bahan belajar sendiri supaya eh, siswa bisa mengerti walaupun mereka tidak bisa diskusi atau tidak bisa menyanyakan langsung kepada guru tetapi eh, eh supaya bisa, bisa, mereka bisa belajar sendiri eh, rumah diri sendiri itu guru membuat bahan worksheet semacam worksheet jadi banyak pertanyaan dan penjelasan eh, sesuaikan dengan buku mata pelajaran Itunya strategi di Jepang. Nah, waktu lockdown dua bulan itu di SD memang tidak mempersiapkan PC dan tidak bisa koneksi internet. Jadi sebagian uh, sebagian sekolah kalau bisa memakai internet atau PC mereka bisa buka online kelas. Eh, Tapi di Indonesia juga sama kan? Uh, ada ada rumah-rumah yang tidak punya internet, tidak punya komputer di Jepang juga sama. Jadi eh, tidak tidak memakai internet online uh, pelajarannya tidak tidak bisa tidak belajar tidak semua sekolah belajar online eh, study. Tapi sudah membuka sekolah eh, to, eh, sebagian eh, mereka bisa mempersiapkan jadi board of education mempersiapkan PC untuk semua uh, siswa dan kalau mereka tidak mampu Uh, mereka bisa pinjam PC dari sekolah Jadi bisa memakai di rumah Jadi kapan tutup lagi kan tidak tahu Jadi mempersiapkan itu Tapi tidak tutup lagi Gitu. Itu saja cukup Iya. Terima kasih Thank terima you very much kasih. Anyone else? Ladies and gentlemen Anyone else? Hello Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan terkait dengan kurikulum lokal ya uh, mungkin teman-teman dari TEP ingin mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin mengintegrasikan kurikulum lokal kearifan lokal dalam kurikulum mungkin ya. Oke okay, ya. Yeah. Oke okay, silahkan. Oke, okay. halo. My name is Cipa Azara from Guidance and Counseling 2020. Slowly, mbak. But... Okay. Uh, how your opinion about the new curriculum in Indonesia is uh, Curriculum Merdeka Belajar? Thank you. Okay. Uh, sebelum saya bilang, bisakah Anda kasih komen dari Anda dulu sendiri. satu saja komennya. Mbak, how do you think? Do you like your new curriculum? Merdeka curriculum? Multi. Oh Oke. Okay. Uh, uh, kalau menurut saya, terkait kurikulum ini sebenarnya Melihat dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia di masa pandemi, kurikulum baru ini merupakan sebuah harapan untuk memperbaiki permasalahan yang ada. Namun, kembali lagi kepada penerapan yang terjadi di lapangan, apakah akan sesuai dengan harapan yang... Disusun uh, sesuai dengan uh, kurikulum ini, seperti itu. Oke, 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 oke. Terima kasih banyak. Komen-komen okay. <laughs> tentang kurikulum merdeka itu uh, untuk besok Saya mempersiapkan satu slide, tapi hanya kesimpulan saja. Eto, komen saya juga mungkin mirip dengan gambar. Uh, paling besar masalahnya ah, memang idenya menarik dan idenya bisa mem, bisa mengerti dan baik sekali tetapi kalau melihat realitas di daerah terpencil atau daerah-daerah di luar Jawa mungkin masih tadi uh, negeri Malang juga ada orang yang dari dari daerah-daerah kan jadi bisa bisa uh, bayangkan reality di luar Jawa kalau mau melihat luar jawa konteksnya ya, memang jauh dengan ideal. Jadi kalau kurikulumnya di diubah terus nanti beratnya guru dulu nanti akhirnya ke siswa. Jadi kalau menurut saya jangan buat kurikulum baru hanya modify saja hanya simplify saja supaya semua bisa ikut kurikulum. Jadi standarnya harus サトゥスカランスカイアニアアダ triple standard インドネシア。Triple standard。It extremely sumacam kukurazan trahatap siswa danguru, didaram dunia pendelikan.Haro standardine adatiga, alternated at a standardinational.Bagemana, シアパピサ assure the quality of education. Uh, semuanya bingung saja kan. <laughs> kasihan. Akhirnya siswanya kasihan. Uh, itu <laughs> kesan-kesan saya. Besok mungkin saya uh, menjelaskan di Terima kasih. Terima kasih, Profesor Nakaya. <laughs> Oke, okay. kita masih punya waktu atau? kamu tidak ada kesan mengenai lokal kurikulum di Indonesia. Ah, bukan yeah. Indonesia Jepang. <laughs> Untuk di Jepang tidak ada kesan ya. Karena kita sendiri mungkin belum we not recognize in Japan very well actually. So if you ask about how about our opinion in Japan, we, I think we all, we all knew that Japan is so strict in education. Education is so hard in Japan. Everyone needs to be work so hard. I think. yeah especially when i learned in educational technology so i believe perhaps japan had the number one priority in education and sometimes it makes children uh, work so hard and almost crazy i believe i read in some in some cases that students even got themselves killed because of that of of the of the education i'm sorry but i read it in some article so yeah that's what i found about japan yeah it's uh, education is so hard work life it's so hard and almost every aspect in education and working it's could make someone became mm. yeah I'm sorry <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah, crazy to yeah. study yeah 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 yeah, yeah. Uh, yeah and that's what I found about Japan yeah mm. besides <laughs> <a beautiful> <laughs> Indonesia <laughs> yeah <laughs> of course of course yeah it's it's a beautiful country uh, beautiful scenery weather and but whatsoever but for the, for those two Education and working, yeah, it's a little bit pain <laughs> for us, yeah. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih, Nakaya. Oke, okay, anything else? Sudah? Oke, okay, thank you, uh, Dokter Nakaya. I have one question, but uh, I use bahasa Indonesia. Ya, silakan. Oke. Yang saya ketahui di Jepang, pendidikan karakternya untuk anak usia dini ini memang diutamakan. Nah, mungkin adakah landasan filosofi dari Jepang itu sendiri sehingga mengembangkan kurikulum karakter ini lebih diutamakan pada pendidikan dasar? Apa namanya? Salah satu aspek atau prinsip untuk mengembangkan kurikulum adalah landasan filosofi mungkin adakah landasan filosofi Jepang yang itu diangkat dari kearifan lokal untuk dijadikan uh, kajian kurikulum di kurikulum Jepang itu sendiri mungkin itu saja pertanyaan saya terima kasih Hai, terima kasih banyak uh, kalau di Indonesia Pendidikan karakter uh, di ganggang juga, eh, tapi tidak ada mata pelajaran kan? Termasuk masuk dan terkaitan semua uh, kegiatan pendidikan di Indonesia. Kalau di Jepang, karakter education biasanya di dalam pendidikan uh, mata pelajaran, pendidikan moral. Saya uh, di Jepang, we, eh, tidak ada uh, mata pelajaran Pancasila, mata pelajaran memang tidak ada Pancasila, <laughs> tidak ada Pancasila, tidak ada agama. Jadi, eh, di dalam waktu mata pelajaran eh, moral, eh we, we can emphasize um, uh, character education. Tapi juga uh, integrated, yang eh, um, tadi saya menjelaskan, integrated study uh, period, itu juga ada focus, tapi tidak ada waktu atau tidak ada bahan, tapi mereka eh, mereka artinya eh, guru dan guru tamu dan uh, community people eh, semua semua tahu apa yang harus diketahui di atau ha, harus mengalami mereka sendiri harus harus uh, di di Indonesia ada 18 karakter kan, uh, untuk menguasai kalau di Jepang tidak berhitung tidak, tidak ada apa yang harus di, eh, dikembangkan sebagai karakter eh, tidak disebutkan tetapi eh, memang ada culture tradisional Japanese virtue baju. seperti spirit, sopan santeng, atau sopan atau karakter di, di, di Jepang. Jadi materi-materinya di dalam moral, ada dan assessment to di eh, kalau mata pelajaran mata pelajaran moral karena mata pelajaran semuanya waktu itu khawatir sebelumnya waktu moral tapi sesudah kurikulum diganti, dimodify, eh, kurikulum moral, pendidikan moral uh, menjadi mata pelajaran supaya semua guru bisa memfokus, uh, karakter eh, building di dalam waktu moral. Jadi sekarang namanya mata pelajaran tetapi um, spesial mata pelajaran. <laughs> Aneh ya, mata pelajaran khusus moral. Jadi tidak ada nilai, tidak boleh nilai uh, untuk numbernya eh, tidak boleh dipakai tapi harus mm, uh, itu assessment formula di Indonesia juga ada assessment formula seperti ini penilaian karakter model penilaian karakter pernah melihat ini <laughs> di Indonesia dan ini kan kalau Indonesia punya ini bagaimana eh, kriterianya untuk eh, menilai formula eh, moral character. Jadi seperti ini di Jepang juga ada very tricky. Jadi guru-guru hanya ikut itu saja, tapi biasanya eh, ikut workbook eh, pelajaran moral. Jadi masing-masing prefecture punya sub sub textbook dan workbook. Jadi anak-anak menulis eh, hari ini ada apa dan e, to, sikap saya bagaimana dan ワクトイト、バゲマナコミュニカシジングントマントマン、チュルス、バゲマナ、リフレクシデリスンデリ、ムレカ、モノリス、スプリティ、ポートフォリオ、ダラム、ワークシート、ワークブック。名前ニア、ノタ、ノタハティ、心の…で、インドネシア、トルクナラグア、コ心の, <laughs>、えー、心のノトモ、ムキン、ナマニア、ココノ、ート、ノート、ノートブック、心 Eh, jadi untuk karakter eh, education, memakai notebook, nota hati, begitu, <laughs> bisa mengerti. Jadi untuk menulis nota dan portfolio eh, di Jepang mem memakai waktu, period, integrated period, dan juga kegiatan-kegiatan eh, dengan community people. Cukup, <laughs> bisa menjawab pertanyaan ibu? Okay thank you Dr. Nakaya have any more time okay maybe Any more question Please Any more One more one, one question three more. more three more Enough. Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Enough. Oke. Okay. Oke. Okay, terima kasih. Kalau begitu, setelah dirasa cukup, thank you very much, Profesor Nakaya.

Our next speaker, our third okay. speaker is Professor Khalid. Oke. Okay. Uh, sembari menunggu Associate Professor Dr. Khalid, kita langsung menuju pemateri yang ketiga yaitu Profesor Dr. Rashad. Oke. Okay. Okay. Ya, kalau begitu Profesor Rasyad Baik, sembari menunggu pemateri yang ketiga, Profesor Dr. Rashad, teman-teman bisa merefleksikan kembali dari dua pemateri tadi ya terkait dengan publikasi hasil penelitian ya menulis artikel kemudian terkait dengan kurikulum lokal ya Baik, mohon kesabarannya sekali lagi. Semua narasumber kita memang sepertinya Iya. <laughs> sangat uh, sibuk sekali sangat ya. Sangat sibuk sekali betul, iya. apalagi sudah profesor-profesor ini memang jadwal itu seringkali tabrakan satu iya, dengan Christ. yang lain. <laughs> ketika yang satu molor, yang lain pasti tabrakan. Ketika yang kedua tabrakan, yang ketiga pasti tabrakan. Memang jadi teman-teman diharapkan kesabarannya, diharapkan pengertiannya. Kita banyak sekali jadwal hari-hari ini, dan kita juga banyak sekali pemateri yang. Iya. Uh, kegiatan ajang Profesor ini adalah kegiatan setiap tahunnya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Malang Betul. ya untuk tahun Betul. 2022 ini untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan ada enam 6 ajang profesor tambahan ya, ya. tambahan ya. tiga yang bisa hadir secara uh, ke Malang dan ke Malang. sudah memberikan materi dua hari yang lalu iya. dan hari ini adalah ajang profesor yang bisa menyampaikan materi secara online namun sungguh luar biasa ya keenam jang profesor kita ya karena beliau semua adalah um, sudah menjadi bagian dari warga fakultas ilmu pendidikan universitas negeri malang jadi kegiatan ini tidak hanya berlangsung dalam uh, beberapa hari ini dari tanggal 26 sampai 29 september namun kegiatan kolaborasi ini akan berlangsung ya sampai seterusnya dan para ajang profesor ini akan memberikan materi, memberikan kuliah ya, dalam satu semester minimal dua kali, kemudian juga akan melakukan kolaborasi penelitian dengan para dosen kita. Oke, okay. dan itu merupakan kesempatan ya, teman-teman. Dulu zaman kita kuliah, berdua, bertiga, berseluruh, ini tidak ada yang namanya ajang profesor, itu jauh di luar kepala. Tidak pernah kita terpikirkan bisa belajar dari profesor luar negeri, mau belajar dari profesor dalam negeri. Nah, sekarang kesempatan teman-teman iya. terbuka sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Jadi, teman-teman diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara langsung dan bertanya langsung terkait dengan materi-materi yang dipaparkan oleh beliau semua. Oke, eh uh, Dr. Nanda, Nando, uh, di sini kita di Fakultas Ilmu Pendidikan, enam profesor, jang profesor itu salah. Memang kebanyakan dari Malaysia, ya, dan satu dari Jepang. Mudah-mudahan, next, ya, akan bertambah jang profesor dari negara-negara lainnya, baik itu dari benua Eropa maupun bagian timur, ya, yang sesuai dengan departemen yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik itu departemen bimbingan dan konseling, departemen teknologi pendidikan, departemen pendidikan luar sekolah, departemen pendidikan luar biasa, dan departemen KSDP. Oke, okay. untuk materi tiga hari ini sangat luar biasa ya, namun perlu pengkajian kembali di luar sesi pertemuan ini ya, perlu kita kupas tuntas, kita bahas lebih lanjut. Uh, supaya pemahamannya lebih mendalam. betul betul itu. memang karena ilmu-ilmu yang tadi diberikan itu saya sendiri menangkapnya juga a little bit sukar gitu ya. memang ya istilah-istilah yang digunakan itu sangat khas, sangat sangat cocok dengan departemennya. jadi kalau orang dari luar departemen mungkin sedikit kebingungan gitu ya tapi kalau memang orang yang sudah berada di bidangnya akan sangat-sangat memahami itu. Nah, jadi adjustment-adjustment yang perlu dilakukan oleh teman-teman semua, mungkin seperti tadi dibilang, banyaklah membaca artikel. Dari situ kita akan tahu frasa term yang sering digunakan sekarang ini apa. Jadi diberitahu oleh Profesor dari Malaysia. Prof. Mariani. Prof. Mariani sehari dua paper. Sehari dua paper itu banyak loh. Dan yang dibilang juga dari jurnal bereputasi. Sorry to say, tapi kita Indonesia jurnal bereputasi itu apa sih? Sorry to say, saya tidak merendahkan loh ya. Selalu yang dibilang itu pasti Q1, Q2, Q3, Q4, dan itu rata-rata berbahasa Inggris. Mungkin Indonesia aja nggak ya? Q1, ada Mungkin tapi ada sedikit. Ada q dua ada. Key dua ada, key ada. Dua, ya. tapi memang sangat sedikit uh, uh, sekali. Iya, memang sangat sedikit dan rata -rata sekali. rata-rata pasti yang dimasukkan ber berbahasa Inggris. Betul enggak? Nah, jadi teman-teman memang dipaksa untuk mau membaca. Dipaksa. Mau tidak mau saudara harus mau. Kalau enggak kita enggak akan bisa menulis review. Kita enggak akan bisa menulis artikel. Kenapa? Karena bahasa artikel dan bahasa karangan ilmiah itu akan sangat berbeda. Kebiasaan kita menggunakan selingkung-selingkung karya ilmiah dan kita menggunakan selingkung istilah dalam bahasa jurnal itu sangat-sangat berbeda, gitu ya. Jadi pengalaman saya menulis jurnal untuk lulus S1, S2, S1 belum S2, S3. Wih, kalau teman-teman mau mem, mem, mengikuti itu sangat-sangat sulit. Tidak ada kemudahan seperti sekarang. Saudara harus membayar sendiri. Kalau saudara tidak membayar, saudara harus mencari. Waktu itu masih zaman kumpulan jur, apa, jurnal yang di print, hard copy. Saudara harus ke perpustakaan, mencari jurnalnya membuka satu-satu ini judulnya sesuai enggak ya? Variabel yang di, yang saya pakai sesuai enggak ya? Kira-kira metodologi metodologinya bisa dipakai enggak ya? Itu manual mencarinya. Dia ya, kayak sekarang masuk ke Google Scholar. Google Scholar tinggal diketik selesai. Zaman saya masih harus manual. Belum seperti sekarang. Jadi kemudahan-kemudahan yang Saudara miliki tolong itu memang digunakan sebagaimana mestinya. Gitu ya. Seringkali saudara akan menganggap remeh gampang nanti diketik di Google. Gampang nanti pakai Google, oh tidak semudah itu Ferguson. Kalau Anda hanya mengetik di Google tetapi Anda tidak memiliki bayangan how to do, how to make it work, hilang semua. Itu sama saja saudara punya paku. Ya, paku tahu paku, paku. Palu, tahu palu. Terus saudara mau ngapain sudah punya paku sama palu. Saudara tahu mau, saya mau menangkapkan paku ini di tembok. Yes, but how? How you make it work? Paku itu kan ada dua sisi ya. Satu lancip, yang satu tumpul. Yang saudara getok yang mana? Ih, karena saudara sudah tahu. Kalau saudara nggak tahu kan yang kamu getok tengahnya bengkong paku itu. Mari Prof. Sama seperti tadi kalau kita hanya tahu cara menggoogling saja, tapi bagaimana membuatnya nggak tahu. Nah itu ya. Jadi pakailah pengalaman itu, pakailah kemampuan itu, pakai apa yang bisa saudara pakai sekarang? Oke okay, sudah datang. Oke, okay, uh, Mr. Nando. Uh, yes. sudah bersama kita, Profesor Dr. Rashad sebagai pemateri kita pada hari ini. Apa kabar, Dok uh, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa saya tambahkan sehat sejahtera ya terima kasih Bro. Ya. sehat saja tidak sejahtera nggak cukup tidak cukup nanti sakit lagi kalau nggak sejahtera iya tekanan darah tinggi biasanya kenapa saya Dijabut sejahtera karena itu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar undang -undang. 45. Ujungnya itu adalah sejahtera. Dalam sebuah seminar nasional, saya ditantang untuk menjawab. Undang-Undang Sikdiknas itu untuk siapa? Saya tidak bingung. Langsung saya jawab. Undang-undang Sisdiknas itu adalah untuk peserta didik. Jelas ya. Kalau sudah ke peserta didik, untuk apa? Persoalannya. Ada yang bisa jawab. Saya boleh ya? Iya, boleh. Silakan, Bro. Ada yang bisa jawab. Untuk apa? Kalau untuk peserta didik. Halo, tidak ada jawaban yang salah. Yang salah itu yang kalau semuanya tidak ada yang jawab. Halo, untuk apa saya coba interaksi dulu? Lah, gitu ya. Halo, bisa jawab? Bisa jawab enggak? Ini jujur ya, enggak <guruh> ada yang bisa jawab kalau untuk peserta didik untuk apa saya beri clue ya baca di pembukaan undang-undang dasar -Undang 45 untuk apa untuk mencerdaskan karena itu semua ikhtiar semua usaha yang diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak harus kita support Sebaliknya, kalau ada upaya-upaya menghalangi tercapainya kecerdasan, maka itu harus kita kritisi. Karena itu bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau sudah tergas untuk apa? Lanjutannya. Halo? Kalau sudah cerdas diharapkan masing-masing peserta didik itu untuk kembali lagi ke pembukaan Undang-Undang Dasar -Undang 45 untuk apa? Halo? untuk sejahtera ya jadi pendidikan itu harus diarahkan Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setelah itu peserta didik itu didorong dengan kecerdasannya untuk menjadi sejahtera. Ya, nah sekarang apa itu cerdas? Ada yang bisa jawab dari teman-teman BK? Mana ngacung, teman BK? Ya, kecerdasan itu kan. Lebih familiar teman-teman dari BK, apa cerdas itu? Menurut Howard Gardner, di dalam bukunya *MI*, teori ada yang bisa menjelaskan cerdas itu. Nah, cerdas itu adalah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Malah, oleh gartner ditambahkan keputusan itu dihargai tinggi oleh budaya setempat. Nah, bagian terakhir itu lebih kepada karakter value normal. Jadi, kalau seorang pencuri melihat peluang, pencuri yang cerdas segera mengambil keputusan: "Kapan barang itu saya ambil?" Tetapi menurut Gartner itu bukan cerdas. Karena dia bertentangan dengan budaya dan norma setempat. Itu ya. Paham ya? Itu dibuka di bukunya Gartner. Nah sekarang kita masuk kepada intinya Merdeka Belajar. Dalam konteks pengelolaan yang merdeka. Saya sampai hari ini sudah mencoba mencermati Pandangan-pandangan tentang merdeka belajar, sepanjang yang saya cermati, saya pahami belum ada, ataupun kalau ada, saya tidak tahu. Belum meletakkan merdeka belajar itu dalam konteks ekosistem pengelolaan yang merdeka. Nah, menurut saya, merdeka belajar itu. Tidak mungkin bisa maksimal kalau tidak dalam lingkup ekosistem pengelolaan yang merdeka. Bisa dibayangkan, tidak bisa berkembang kalau kemerdekaan belajar itu dalam lingkup leadership dan manajemen yang otokratis, yang totaliter, yang diktator. Tidak mungkin. persis seperti tokoh transformative learning Mezirow, Jack Mezirow, menteorikan bahwa transformatif pembelajaran itu bisa terjadi kalau berada di dalam leadership yang transformatif. Tidak mungkin transformatif leadership, transformatif learning itu bisa maksimal kalau dalam kondisi di mana leadershipnya itu tidak transformatif. Ciri transformatif adalah manajer itu harus membuka peluang seluas-luasnya untuk tumbuhnya inisiatif. Nah karena itu hampir tidak mungkin bisa maksimal pembelajaran transformatif dalam konteks ekosistem leadership yang tidak transformatif itu ya. Karena semua akan dikekang. Nah, tema saya itu merdeka belajar dalam ekosistem pengelolaan pendekatan fleksibilitas partisipatif dan kolaboratif. Saya mencermati persoalan ini sudah lama gitu ya. Bahwa ternyata gitu, tiga pendekatan itu menjadi amat penting dalam proses-proses pembelajaran. Apalagi merdeka belajar itu kan sebenarnya bagaimana materi pembelajaran, delivery sistemnya, media pembelajarannya, evaluasinya, itu semua harus diabdikan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bukan memenuhi kebutuhan belajar dosennya. Tidak boleh dibalik. Gitu. Merdeka belajar itu semuanya adalah pada peserta didik. Makanya jawaban saya ketika ditanya RUU Sisdiknas itu kan RUU ya. Itu untuk siapa? Ya untuk pelajar, untuk peserta didik. Bukan untuk dosen, bukan untuk kepentingan lembaga. Lembaga itu hanya memberikan fasilitasi saja sedemikian rupa sehingga tujuan daripada pembelajaran itu diabdikan untuk masing-masing peserta didik dengan karakteristik yang amat sangat beragam. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Pulau Jawa, ada yang di luar Jawa, ada yang daerah terpinggir, macam-macam. Ada yang koneksinya internetnya itu bermasalah gitu ya. Ada yang internetnya luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Nah semua itu diabdikan untuk kepentingan peserta didik, bukan untuk kepentingan kementerian. Negara harus hadir untuk menjawab semua kebutuhan peserta didik. Sudah baca draftnya RUU Sidiknas belum? ya nah, ini harus dilihat di Google ada itu ya. Ini kan pemilik masa depan RUU Sidiknas itu bukan saya. Gitu. Saya kira-kira lima tahun lagi sudah pensiun. Paling lama tiga empat tahun lah. Tapi yang terkena kan saudara-saudara, nanti jadi guru kan? Jadi tenaga kependidikan. Kalau guru BP ya, guru itu BP ya. Baca itu. Delapan standar itu nanti hanya tiga standar. Dulu kan ruwet, sekarang disederhanakan hanya tiga standar input proses capaian. Pendidikan tinggi dari 24 menjadi 9. Masing-masing tri dharma perguruan tinggi itu diringkas menjadi tiga: input, proses, dan capaian. Tali tri dharma berarti sembilan. Itu lebih ringkas, jadi nanti akreditasinya menjadi lebih simpel. Nah, selanjutnya, Mas, jadi itu ya kata kuncinya dari RUU Sidiknas. Kemarin ramai, ternyata Pak Nadim itu di PBB di Sora Irame. Karena hebatnya Nadim bisa merekrut 400 sedo organization. Umumnya dari luar negeri. Dan usianya relatif muda-muda kritik gak abis bisa bisa Kalau 400 ribu satu orang dibayar 7 juta kali 400 sudah ketemu berapa per bulan, per tahun berapa. Ya, orang pada tersinggung gitu ya. Ya memang untuk aplikasi IT itu anak-anak muda yang lebih familiar. Yang tua itu sudah diganggu matanya gitu ya. Tangannya juga sudah mulai tidak sesuai dengan perintah otaknya. Jadi orang seperti Mas Gandhi ini jauh lebih pintar daripada saya. Ya makanya ini jadikan sido aja gitu. Lah di jurusan itu tenaga kependidikannya kan masih muda-muda, matanya masih jernih, perintah otaknya langsung dengan tangan itu nggak butuh waktu lama. Kalau dimarahi juga tidak bisa membalas memarahi kan gitu ya. <tuh>, kalau Mas Gandhi ini saya marahin enggak mungkin dia berani memarahi saya. Ya, lebih enak. Ya mungkin mikirnya Pak Menteri ya begitulah itu daripada memerintah dirjen lelet mending merenta Mas Gandhi. Jadi anak muda ke depan terhadap delivery system, aplikasi, kemudian internet jauh lebih keren daripada yang tua-tua. Ini fakta. Nah, kemerdekaan belajar itu saya sudah bilang tadi, kebebasan otonomi lembaga pendidikan. Saya sebutkan lembaga pendidikan. Aslinya tidak nampak. Dan merdeka dari birokrasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta masih diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi melihatnya utuh. Gitu ya. Terutama dosen, dosen itu harus diberi kewenangan sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan profesional dan kompetensinya. Dosen harus diberikan kebebasan untuk mengatur, tapi satu ukurannya: apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saya itu kadang-kadang sering tidak nyaman. Ada WA. Pak, minggu depan saya harus konsultasi jam berapa? Di mana? Padahal minggu depan loh ya. Misalnya Kamis depan, lo kalau saya lihat ini mahasiswa masih seminggu lagi sudah minta kepastian ketemu, gitu. ya kan? Saya rasanya nggak nyaman didikte seperti itu, ya kan? Masih seminggu lagi, kecuali kalau besok atau besok lusa saya bisa memberi kepastian. Tapi kalau minggu depan, katakanlah hari Kamis depan sudah WA begitu, saya harus jawabnya gimana? rasanya nggak nyaman. Terus saya berpikir ulang, oh bukankah ini kepentingan mahasiswa? Emosi agak turun, ya. Pantas satu mahasiswa bertanya seperti itu masih wajar. Kan begitu ya? Emosi turun gitu. Yang semula mau balas WA itu agak kereng sedikit gitu ya. Itu menjadi turun. Gitu. Paling kemudian saya jawabnya, tolong janjiannya ditunda minggu depan aja ya. Kalau hari Kamis, nanti hari Rabu, WA ke saya lagi ya. Dan jumlahnya yang begini cukup banyak. Yang minta ketemu padahal seminggu yang akan. Tapi saya berpikir ini untuk kepentingan mahasiswa. Nah kalau untuk kepentingan mahasiswa, Turunin, bukankah keberadaan dosen itu diabdikan untuk keperluan mahasiswa? Itu ya? Nih, terus mas, nih, saya diberi waktu berapa ya? Kalau saya buat cepat aja ya? Wujud pembelajaran perguruan yang autonom, fleksibel sehingga tercipta kultur belajar inovatif tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi, yang penting itu senternya, pusat perhatiannya. The center of learning itu adalah mahasiswa, saudara punya hak sepenuhnya dijamin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian memberikan pengalaman kontekstual. Anda seperti Gartner, Anda ini belajar di mana? Konteksnya seperti apa? Zamannya seperti apa? Dia. Kemudian menjawab perubahan kebutuhan zaman menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang tepat. Dinamika perubahan sekarang itu amat sangat cepat. Kita tidak boleh kalah dengan perubahan. Saya ini, saya ini sekarang ini mesti harus belajar terus. Kemudian ke, kemarin itu kan kita ada acara di Banjarmasin. Saya dipaksa untuk karaoke nyanyi. Kan nggak bisa saya, seumur umur nggak pernah saya nyanyi gitu. Akhirnya kebetulan satu kamar itu dengan Pak Sultan yang biasa tampil di acara karaoke itu memprovokasi saya. Guru besar nggak nyanyi, nggak bisa karaoke itu memalukan, Prof. Pak. Lah, sampai ngomong gitu itu apa tanggung jawabnya? Ya di kamar sepanjang di kamar, ayo kita nyanyi. Sekarang gampang. Lihat di Youtube, masuk ke karaoke, langsung belajar. Belajar itu. Seharian ketika datang, wajar itu. Malam kedua saya dipaksa oleh Sultan, pokoknya nanti harus tampil. Bisa, tidak bisa, saya dampingi. Ya, akhirnya saya harus tampil. ya Saya cuma teringat gitu ya. Di Amerika itu pernah mandu bakat. Menampilkan orang yang suaranya paling jelek, tetapi jadi viral. Iya, gitu. yeah, paling jelek, paling fals. Ternyata itu viral. Saya jadi semangat. Wah ada pak, Nggak masalah. Saya ditertawakan orang. Oh nyanyi saya didampingi oleh Sultan. Setelah pulang dari Banjarmasin di mobil saya itu pasti di situ karaoke. Belajar tiap naik mobil karaoke saya gitu ya. Sekarang saya sudah tidak ada masalah dengan lagu apapun. Iya Mas Ganti, kalau saya ditonjol ini para saya tampil, tampil siap. Tidak usah didampingi Pak Sultoni. Bahkan Pak Sultoni sekarang jadi pesaing saya. Yang dulu jadi guru saya. Gitu. Jadi saya juga harus belajar belajar, 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 belajar. Nah, kemudian link and match. Dunia kerja juga dinamik loh ya. Karena itu seorang ahli BP, kemudian hari teman-teman dari teknologi gitu ya, tab itu harus selalu menyesuaikan dengan dinamika perubahan di dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pembelajaran inovatif kita itu perguruan tingginya berbasis apa? Apa basisnya? Ini loh, UM ini loh. Learning. Apa? Learning apa? Learning apa? Learning innovation. Ya kan? Inovasi itu adalah sesuatu yang apa? Yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di pengadilan orang diputus dia bisa mengajukan lagi kalau ada novum baru. Ada sesuatu yang belum pernah diusut di pengadilan. Tapi ternyata itu ada sesuatu bukti yang dengan bukti itu kemungkinan yang terpidana nah, itu bisa dibebaskan. Nah, itu kan inovasi namanya. Kalau di S3 itu namanya novelty. Wajib bagi mereka yang lulus S3 itu disertasinya berbeda ada. Ada sesuatu yang baru. Kalau tidak, tidak boleh dia mendapatkan nilai A. Karena masalahnya ada enggak temuan barunya. Mungkin lulus, tetapi lulusnya itu di bawah nilai sempurna. Jadi tagihannya itu S3 itu harus ada sesuatu yang baru. Nah, yang saya sampaikan ini ada barunya. Gitu loh ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan, ialah gitu ya. Kita beruntung berada di negara yang berlandaskan Pancasila. Karena ketiga-tiganya itu ada jaminan. Dan harus dipastikan ketiganya itu menjadi milik belajar. Tanpa itu sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan untuk pendidikan. Jadi harus ada kognitifnya, harus ada psikomotoriknya dan harus ada sikapnya. Gartner menasihati kita itu tidak jauh dari itu. Orang yang pintar, yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat cepat dan tepat dan itu dihargai oleh budaya. Ya, dihargai oleh budaya itu karakter. Terus, Mas. Nah, jadi pendidikan itu sebenarnya memfasilitasi. Kita tidak bisa mendikte. Karena itu ada namanya guru penggerak kan bukan guru mengajar tapi guru memotivasi menggerakkan orang lain supaya orang lain itu dengan fasilitas yang diberikan oleh guru, fasilitas yang diberikan oleh sekolah, lembaga itu kemudian tumbuh sesuai dengan karakteristik masing-masing. Saya diajarkan oleh Gardner jadi seekor burung cucak rowo ya. Itu dilatih oleh seorang pelatih untuk bisa berenang. Ya. Wah, Ternyata enggak sukses-sukses berenangnya itu. Malah yang celaka adalah cucak rowo itu tidak bisa terbang dengan bagus. Karena terbiasa dengan dilatih berenang. Itu artinya gurunya tidak profesional. Ada enggak yang begitu ya? Yang mestinya ahli di bidang punya potensi masak memasak kemudian salah jurusan. Ada enggak? Ya, jangan sampai. Ya, seperti burung cucak rawa itu. Nyanyinya, kecauannya itu tidak bagus lagi karena hanya dilatih berenang dan kemampuan terbangnya juga tidak bisa diandalkan. Akhirnya pendidikannya itu sia-sia. Karena itulah maka itu semua untuk kepentingan peserta didik. Nah, ada tiga pendekatan. Yang pertama adalah saya mulai dari bawah, fleksibilitas. Jadi pendidikan, pembelajaran, merdeka belajar, pengelolaan yang merdeka itu basisnya adalah fleksibilitas, kelenturan. Selalu dipersoalkan, apa enggak perlu model lain? Apa enggak perlu materi lainnya yang diberikan supaya peserta didik kita lebih mudah? Itu fleksibel. Apa waktunya difleksibelkan. Dulu ada pandemi, kita kemudian kan tidak mungkin lagi pakai luring kan. Akhirnya kemudian fleksibel pakai daring. Wah itu aja rame perdebatannya. Soal dari luring ke daring. Pernah saya ajukan di tingkat nasional, pertanyaannya cuma satu. Bahwa cobaan pandemi ini kan dari Tuhan ya. Apapun lah. Gitu ya. Kemudian orang berkreatif jadi loreng kan. Dulunya kan enggak ada. Jadi itu anugerah. Jadi cobaan itu anugerah. Anda patah hati, itu anugerah. Ya, saya enggak mungkin akan memilih seperti yang kemarin. Jadi lebih selektif. Kalau dulu mudah tergoda cowok, ya sekarang agak beda. Nah Tuhan kasih cobaan kepada kita pandemi dan kemudian menimbulkan kreativitas dan inovasi luring dengan berbagai macam caranya. Kan gitu ya pertanyaannya sekarang. Kalau pandeminya sudah habis. Tidak ada di dunia. Apa sikap saudara di dalam pembelajaran? Balik sebelum pandemi. Hah? Ya kenapa tidak? Kalau tidak itu artinya Tuhan percuma memberi cobaan kepada kita, ya kita nggak lulus imannya, <til> ya yeah. iman kita nggak lulus, gitu loh. Kalau sudah diberi cobaan menimbulkan kreativitas dan inovasi maka seharusnya Pembelajaran itu tidak kembali lagi modelnya sebelum pandemi, gitu loh ya. Gitu ah. Seperti balas dendam. Kemarin pandemi pakai daring. Sekarang pandeminya tidak, udahlah kalau gitu haram itu daring. Kembali sepenuhnya kalau Itu pikiran yang salah. Berarti Tuhan kasih cobaan itu tidak mampu merubah manusia. Kan sayang. Ekonominya sudah morat marit tidak karuan. Ya kan? Kan pusing. Semua negara pada pusing mikirkan itu. Bahkan sekarang banyak negara yang disebut negara gagal. Karena tidak mampu lagi untuk memberikan fasilitas kepada warga negaranya, akhirnya kan sia-sia. Kita diberi cobaan yang luar biasa dengan harga yang sedemikian tinggi. Ketika pembelajaran, semuanya kemudian balik ke luring, tidak ada inovasi. Itu sia-sia, itu fleksibilitas ya, di ranah fleksibilitas. Yang naik ke atas ini sebenarnya kan. Tidak bisa, mana yang lebih dulu? Itu partisipasi, tenaga pendidik, bahkan pejabat, untuk zaman modern seperti sekarang. Kalau tidak membuka ruang partisipasi, itu tandanya bahwa pendidik atau pejabat itu tidak mengerti apa yang seharusnya diberikan kepada rakyatnya. Itu loh ya, mohon maaf. Di kita juga salah, karena dulu terbiasa tidak dibuka ruang partisipasi, bahkan siapa yang banyak tanya itu menjadi sesuatu yang dianggap mengganggu, dan gitu kan ya. Sekarang ketika dibuka ruang partisipasi, enggak ada. Buktinya saya tadi kan, ketika saya tanya gitu ya, jawab saja takut. Padahal jawaban itu menjadi sangat penting untuk mengetahui apa yang sesungguhnya dimiliki oleh mahasiswa. Jadi mulai sekarang nanti ada yang enggak beres sedikit gitu ya. Oh, maaf. Ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa ungkapkan kepada dosennya. Tidak usah takut-takut. Itu adalah bentuk paling kecil dari partisipasi. Sebab kalau tidak dosennya itu meraba-raba. Apa yang sejujurnya dibutuhkan oleh mahasiswa saya. itu Dulu waktu saya jadi ketua jurusan. Kalau ada mahasiswa nggak selesai-selesai. Jangan sampai ditiru lo ya. Halo. Kuliah sudah batas akhir. Wah, selesai selesai. Itu waktu saya jadi kajur tak panggil itu anaknya. Eh mbak, kenapa? Saya itu lupa kalau sudah ngadep dosen pembimbing itu gerges, takut. Lu kenapa? Gitu. Ya sudah usah saya ungkap ya kenapanya ya. <laughs> Dan juga siapanya tidak perlu saya saya ungkap namanya itu. Saya jadi kajur langsung sekretaris saya ajak ngomong, tolong diganti dosen pembimbingnya. Nah yang nggak enak itu, yang nggak enak. Kemudian sekretarisnya bilang, pembimbingnya diganti Pak Rasat saja. Waduh ini yang nggak enak itu ya. Sudah ngadapi mahasiswa nggak selesai-selesai. Saya memecat dosen pembimbingnya tanda, tanda petik loh ya. Saya mengganti dosen pembimbingnya sekretaris meminta saya yang jadi pembimbing. Sudah saya jawab langsung. Biar saya ben tak lulus ke mahasiswa Setelah itu saya panggil. Mbak, kamu bekerja mendampingi saya ya. Jadi kalau bisa di lab atau di mana. Saya bisa membantu apa yang Anda butuhkan dalam penyelesaian skripsi. Beres. Ya, jadi ini persoalan-persoalan yang menurut saya ruang partisipasinya itu kurang. Dihambat dengan mohon maaf gitu ya. Sebagian karakter di antara dosen itu tidak mensupport terhadap wujudnya partisipasi. Ya sudah, gitu. akhirnya lulus. Dan anehnya karena saya membimbing dengan ikhlas. Lalu saya tanda tangan itu karena saya orang Islam, bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Tuhan. Anak ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Setelah lulus, dia ngelamar jadi pegawai di Jakarta. Diterima. Padahal ini anak adalah mendapatkan julukan juara lompat pagar. Waktu di SMA. Tahu lompat pagar. Jadi sekolahnya pintunya sudah ditutup, dia melompat. Kadang-kadang belum waktunya pulang, dia melompat sudah terkenal itu. Dan menjadi terkejut itu anaknya dosen mantan kajur saya. Hebat kan? Tapi akhirnya berterima kasih ketika saya bimbing ternyata dia lulus jadi PNS. Dan maaf, yang lulus pinter-pinter itu malah nggak lulus. Ya kan? Ini kan Tuhan yang atur. Makanya kepada dosen-dosen saya sering di rapat jurusan. Kalau membimbing itu yang ikhlas, nah ikhlas itu taruhannya. Kalau menghadapi mahasiswa yang nggak karu-karuan, itu taruhannya. Kalau yang pinter-pinter nggak perlu dosen itu, nggak perlu. Kalau yang pinter-pinter loh ya, justru dibutuhkan ketika ada mahasiswa yang bermasalah akan diuji kesaktian dosennya. Ya, itu ya, dimiliki apa dia, sakti tidak? Ya, ketika menghadapi itu, itulah ya. Kemudian yang ketiga di atasnya itu kolaborasi. Kita itu tidak bisa tidak harus bekerja sama. Kita tidak bisa maju sendiri. Kolaborasi ini memberi trigger untuk opportunity satu. Join learning. Kemitraan dalam proses perkuliahan. Nah, sekarang kita sudah dibuka dengan jang profesor gitu ya. Kita akan bekerja sama. Kita berharap kerjasamanya tidak berhenti di sini, tapi sampai ke depan itu kerjasama dengan teman-teman yang sekarang dihadirkan di kesempatan ini. Apakah di Jepang, di Malaysia, di Singapura, gitu, di Amerika, di Australia. Karena dunia kita itu makin sempit. Sampai kalau pingin tahu saya, tidak usah tanya ke saya. Pak, kurikulum vitae Bapak itu apa? Tidak perlu. Karena saudara-saudara mahasiswa ini bisa langsung Google. Karya ilmiah saya itu apa? Tulis saja ACH titik rasat diakhiri dengan kata jurnal. Saudara-saudara bisa tahu profil karya ilmiah saya seperti apa dengan hanya tanya ke Google. Bahkan saudara-saudara semua bisa menjejaki masa lalu saya dari Google. Insya Allah saya baik-baik, ya. Insya Allah saya baik-baik. Saya itu nanti diketahui oleh cucu saya nanti. Asumsi saya, saya kira benar. Cucu saya jauh lebih pintar di bidang IT dibanding saya, dan cucu saya suatu ketika mungkin ingin tahu kakek saya ini seperti apa. Ya, ya masukkan nama saya di Google semua pada keluar. Oh, uh, ternyata kakek saya keren juga. Bisa juga orang. uh pakai saya dulu pernah selingkuh. Dimuat di satu media. Uh, enggak tahu keren apa tidak ya. Uh, pernah membunuh anak buahnya. Jadi cucunya Sambo nanti, cicitnya ketika membuka Google, wih. Kakek saya itu hebat ya bisa membunuh anak buahnya sendiri. Enggak akan hilang. Maaf ya, enggak akan hilang. Apalagi sekelas Sambo hampir tiap hari dimuat di media. Oh, itu kalau dikumpulkan, gitu semua berita Sambo pada cicitnya nanti si Sambo melihat. Sadis juga ya kakekku ini. Kelihatan. Itu ya. Hati-hati. Kalau sudah masuk di internet, tidak bisa hilang. Ingat cerita Aril sama Luna Maya. Sampai cicitnya akan terlihat. Wih, keren juga gitu ya. Kakekku itu ya. Itu kelihatan. Nah makanya mari kolaborasi yang baik-baik saja. Mulai sekarang bersama saya, saya berjanji hanya melakukan yang baik-baik saja. Sanggup ya? Karena itu juga tercatat di Google. Saya sekarang tampil di sini. Nanti 30 tahun lagi diambil kalau dimasukkan Google. Keren juga ya kakek saya. Itu loh ya. Jadi mulai sekarang yang baik-baik saja. Karena di Islam itu perbuatan sekecil apapun dalam bahasa Arabnya itu yaroh dia pasti tahu bukan ditampakkan lo ya di Islam itu miskoladarotin khairon yaroh sekecil apapun dari kebaikan itu dia akan melihatnya sendiri jelek atau kita akan tahu ya, semua agama menyatakan setan itu diberi keleluasan untuk menggadu, mengga, mengganggu manusia tidak pernah lupa sampai hari akhir. Tapi yang anehnya, manusia itu suka lupa bahwa setan itu tidak pernah lupa mengganggu manusia. Makanya mulai sekarang zaman naikti, mari kita bersama saya belajar yang baik-baik saja. Teruskan mas. Nah, khusus kolaboratif tadi ada join lecture. Kemudian ada join seminar, conference. Kita berharap itu join research. Jadi nanti kita berharap dosen-dosen yang sekarang dikirim masuk program kejang profesor ini, kita ajak bersama-sama melakukan penelitian, bersama-sama. Dan itu dihargai tinggi oleh Scopus ya karena kita bisa melakukan penelitian lintas negara. Kemudian ada lagi kolaborasi-kolaborasi yang lain. Ada joint conference. Jadi mahasiswa S2, S3. Ini enggak ada S1 ya? S1 aja ya. Jadi S1, S2, S3. Kalau mengadakan seminar, coba deh kerjasama dengan perguruan tinggi yang sekarang sedang terlibat kerjasama untuk jang profesor. Keren nanti ya. Malah saya punya pikiran gitu ya. Nanti proposal disertasi terutama itu presentasinya di perguruan tinggi luar negeri. Nanti ketika dia ujian juga luar negeri itu pikiran saya. Pikiran saya yang kedua, penguji tamu itu harus ada dua. Kalau di S3 itu wajib penguji tamu. Yang pertama adalah dari unsur akademisi. Biasanya begitu kalau kalau saya beritahu ya. Jadi di samping pembimbing ada penguji tamu. Penguji tamu itu yang sudah berlaku adalah dari akademisi. Guru besar dari perguruan tinggi lain. Sekarang saya sedang usul supaya ada dari best practices. Best practices itu misalnya ya, yang uji di samping profesor perguruan tinggi lain juga ada salah satu direktur. Apakah itu direktur di kementerian atau direktur dari perusahaan-perusahaan swasta. Itu harus menjadi penguji. Loh, untuk apa Pak Rasad? Itu cikal bakalnya kolaborasi. Siapa tahu yang diuji karena disertasinya bagus, dia kemudian diangkat menjadi salah satu pejabat di tempat pejabat yang menguji kita. Yang kedua, yang utama, supaya kita tidak salah antara dunia, akademisi, dengan dunia praktis. Sehingga, kalau ada kesalahan, itu langsung akan dikritisi oleh para penguji tamu dari best practices. Ini kelemahan kita diteruskan. Saya tadi mau dititipi dengan lutut ya untuk ngatur ini, tapi saya merasa agak kurang kemampuannya. Ya maaf ya sudah sudah kalau saya pegang itu berarti saya lupa umur. Lupa umurnya itu maksudnya ya itu yang ngerjakan kok pekerjaan itu diambil alih kan lupa umur ya lupa, lupa umur. Implementasi pengelolaan partisipatif kolaboratif dalam merdeka belajar. Ini merupakan peningkatan keterlibatan. Jadi partisipasi harus dibuat ruang sedemikian rupa supaya panggung pembelajaran itu menampilkan mahasiswa. Saya dulu kuliah Prof. Raka Joni itu Prof. Raka Joni itu hanya awal. Selanjutnya chapter-chapter itu dibagi. Nah saya itu mohon maaf agak sombong ya. Teman-teman itu setelah membagi saya bilang. Para saat mas, mas ngambil apa? Chapter keberapa? Sudah nanti saya terakhir aja. Saya tidak tahu bahwa mata kuliah itu sebenarnya pernah disajikan pada semester sebelumnya. Dan itu sudah ada yang menerjemahkannya. Kan tinggal ngambil lari. Kopi paste. Dari yang akan ditampilkan dan dosennya Prof. Raka Joni itu dosen terhebat ya selama UM ini. Saya banyak belajar ilmu dari beliau. Terus terang saja. Nah, setelah semua dibagi habis, ini mas tinggalnya. Setelah saya baca, loh, wangil ternyata chapter ini. Dan belum pernah ada yang membahas. Wangil chapter ini. Saya kesulitan menerjemahkan judul judul ini saja saya bermasalah judul lo ya halo menerjemahkan judul ini yang pas setelah saya terjemahkan kemudian saya dalami kontennya loh gak cocok dengan konten seperti itu judul seperti itu saya rubah saya menjadi sangat repot mata kuliah itu untungnya saya lulus kenapa untungnya saya lulus ada mahasiswa S3 itu sampai tujuh kali tidak lulus. Dan karena itu DU. Halo? Yang seneng itu setelah saya, kemudian Prof Raka Jone ini gerah, sakit. Tidak bisa mengajar. Nah, kuliah pertama itu dengan saya banyak yang enggak lulus. Kemudian setelah itu Prof ini sakit tidak bisa ngajar karena itu digantikan oleh dosen lain. Eh ternyata sakitnya Prof. Raka Joni ini berkah bagi mereka yang tidak lulus. Akhirnya ikut dosen ini dia lulus dan nilainya lebih baik dari saya. Keren kan? Jadi nanti di transkrip itu enggak, kan nggak dilihatkan dosennya kan? Kan hanya nilai saja. Berarti kesimpulannya saya tidak lebih pintar dari teman saya yang tiga kali tidak lulus, ya kan? Karena yang nampak kan di jasa, di transkrip. Nah ini ya, terus mas, itu fleksibilitas. Kira sudah saya jelaskan panjang lebar tadi, termasuk kolaboratif, kerjasama penelitian, kerjasama karya tulis ilmiah bereputasi internasional, guest lecture antar lembaga, pertukaran mahasiswa. Kalau bisa ya, kalau lulus atau menjelang lulus gitu, yang lancar-lancar lah ke negara tetangga. Tiketnya bisa lebih murah daripada ke Jakarta, sungguh. Kalau Anda ke Medan lebih lama di pesawat dibandingkan saudara ke Singapura atau Kuala Lumpur. 5 menit. Ya, waktunya sudah 5 menit 5 ya. Terus ini sudah saya jelaskan panjang lebar tadi diteruskan. Nah ini ya. Semua harus kolaboratif, partisipatif, dan fleksibel. Ini menurut saya unsur merdeka belajar yang harus ada. Tanpa ini tidak bisa maksimal. Diteruskan. sebenarnya saya tampil itu dipandu dari sana ya. Asal ininya sudah pindah kan saya itu otomatis harus pindah. <laughs> nah ini evaluasinya ya evaluasi proses dan hasil. Evaluasi itu menjadi basis untuk melakukan supervisi. Supervisi itu membantu kesulitan yang terjadi selama proses. Siapa yang melakukan supervisi? Ya, ketua lembaga. Ya guru itu sendiri. Dan supervisinya itu bisa supervisi akademik dan bisa supervisi manajerial. Dua itu ya. Itu baca di Permenpan RB nomor 14 2010 atau Permenpan RB nomor 21 2010. Jadi evaluasinya harus berada pada diri kita masing-masing. Diteruskan, Pak. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rasyad atas materi yang diberikan. Mungkin kita punya waktu untuk satu pertanyaan. One question. Ada satu pertanyaan aja. Ada silakan. Satu. satu, satu. Oke. Okay. Terkait kurikulum merdeka belajar yang tadi sudah disampaikan oleh Profesor Dr. Rashad tadi, adakah pertanyaan? Iya, ada satu. Tanya. Kalau nggak ada, saya ada tugas loh. Hmm. <laughs> uh, perkenalkan, saya Husnul Hawatim, Pak, dari jurusan Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Uh, izin bertanya terkait kurikulum merdeka. Uh, karena di BK Angkatan saya semester 5 ini juga ditugaskan untuk melakukan atau uh, ada kuliah, mata kuliahnya sempro gitu Pak di semester 5 BK ini. Jadi mungkin agak berbeda dengan teman-teman uh, di departemen lain karena kami di BK mulai angkatan saya ini kita sempro diusahakan di semester 5. Nah di sempro saya, saya juga mengusulkan tentang terkait merdeka belajar ini. Nah, dalam merdeka belajar kan kalau kita penerapannya di SMA kan penghapusan penjurusan dan diganti dengan adanya kelas minat. Nah, menurut Bapak sendiri apakah hal itu efektif diterapkan di negara kita terutama untuk teman-teman yang mungkin mempunyai kualitas pengajar yang masih kurang begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya ya efektif ya. Jawabannya ya efektif. Sudah cukup. <laughs> Enggak. Itu juga terjadi di seminar ketika ditanya kurikulum sisdikres untuk siapa? Untuk peserta didik. Sudah ya cukup. Assalamualaikum. <laughs> nah jadi semuanya itu. Itu pertama ya. Itu yang patut diungkap itu adalah apa yang Anda butuhkan, yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang dibutuhkan kan lulus cepat ya. <laughs> Dengan IP tertinggi gitu ya. Kalau enggak, enggak ya itu berarti tidak normal mahasiswanya. Ya, pinginnya kan butuh cepat. dan saya kira bagus itu kebijakan Departemen. Saya masih agak berbolak-balik ya, departemen apa jurusan departemen apa jurusan gitu karena perubahan itu tidak cocok dulu itu kadep dan kajur kan dulu kan kajur gitu. nah kebijakan kadep itu saya kira patut untuk direspon oleh mahasiswa mbak tidak usah takut sebenarnya ya yang saya bimbing di S3 itu semester pertama sudah harus selesai dengan teori dari tema disertasi yang akan dia tulis. Minimal semester 2 kalau saya. Nah ukurannya kalau saya biasa di S3 itu. Ukurannya untuk bisa lancar itu cuma dua. Yang pertama tema itu familiar dengan dunia kita. Ya. Memang saya bisa itu. Karena itu jangan mencoba untuk bisa yang lain itu studinya nanti bisa molor. Jadi yang pertama kalau di S3 itu ucap apa pekerjaan Anda apa Anda familiar nggak dengan dunia itu? Oh familiar, oke okay, itu ambil. Jangan lu ngambil sesuatu yang asing bagimu. Kemudian yang kedua waktu semester satu semester dua Tolong Anda dalami terkait dengan your job, your experience itu. Dalami itu. Sehingga semester dua sudah tuntas. Yang saya teliti itu memang pekerjaan yang biasa saya sudah tahu. Kemudian yang kedua saya sudah mengeksplor semua teori-teori sesuai dengan apa yang saya kerjakan. promotor saya dua setengah tahun lulus dengan nilai A. Kenapa? Karena kalau ditanya itu bahasa Jawanya jadi etes. Etes itu apa ya? Saya tanya satu kalimat, dia jawabnya berkalimat-kalimat. Karena memang itu dunia dia. Dan kemudian teorinya juga mereka sudah kuasai. Pernah itu ketika diuji penguji tamu, dia ngomongnya panjang. Saya tahu raut mukanya penguji tamu itu mengisyaratkan kepada saya supaya menegur jangan panjang-panjang. Karena sudah cukup. Tapi kan namanya Masya kan pingin pamer juga. Itu dukaan saya loh ya. Buka pamer apa tidak. Dukaan saya bahwa dia sangat menguasai. Baik teorinya apalagi prakteknya. Karena memang dunia dia itu di prakteknya ya seperti itu. Ya sudah akhirnya saya ingatkan, tolong Permovenus cukup jawabannya. Gitu ya. Saya kira harus direspon positif oleh mahasiswa kalau ada kebijakan. Bersyukur punya ketua departemen yang meminta saudara-saudara bisa cepat lulus. Dan itu juga menguntungkan bagi lembaga itu dalam pemeringkatan. Kalau saya dulu ada mahasiswa yang lelet gitu, kedua orang tuanya saya panggil. Dan saya tidak segan-segan meminta kedua orang tua itu supaya anaknya kalau di kampus relakan menjadi anak saya. Dan saya umumkan kepada mahasiswa, jangan ganggu loh dia, itu anak saya. Nah, gitu ya. Malah dia saya perintahkan kalau ada dosen yang telat di WA. Wah, itu komplain dosen-dosen itu. Wih, yang diakuan hanya para satu, itu mesti. saya di WA. Terus saya jawab itu memang saya perintah kok. Ya, nah, itu cara saya untuk dosennya juga supaya <laughs> supaya aktif, gitu loh. Nah, itu cara, itu cara. Dan yang terakhir, mahasiswa seperti itu, saya minta orang tuanya nyari pakaian yang paling baik. Untuk apa? Untuk hadir waktu ujian skripsi. Begitu diumumkan kedua orang tuanya saya suruh masuk, saya umumkan bahwa dia sudah lulus. Ya ini cara saya untuk memberikan apa kepercayaan diri pada mahasiswa. Ditambahkan itu, Mbak, kalau ada yang telat gitu diusulkan untuk orang tuanya diminta pakaian baju yang paling baik untuk nanti menyaksikan ketika dia diumumkan lulus skripsinya. Nah, luar biasa itu kalau itu terjadi. saya kira itu jawabannya tadi cuma satu ya yang diminta baik terima kasih Prof Rasyad atas waktu yang telah disempatkan untuk menjadi salah satu pembicara di kesempatan kali ini kemudian kita akan masuk kepada pembicara terakhir last but not least Profesor Khalid from Malaysia Ya, yeah? you? ya, yeah. oke, okay. there you are, Kalib Musa, Profesor Kalip Musa from Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dr. Halip, apa kabar? <tuh> Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Bagaimana? Uh, di sana? Ya, kami semua di sini baik-baik. Thank you, Profesor Khalid Musa. Oke, okay, kalau boleh saya kenalkan sedikit bahwa Profesor Kalib Musa ini diplom in education pada tahun 1994. Kemudian beliau juga mendapatkan BA Bachelor of Arts from University Malaysia in 1991. Kemudian mendapatkan Master of Business Administration from Malaysia juga in 2002 dan yang terakhir Education doctorate in Nova Southeastern University, United States of America, in 2012. Dan sekarang, Profesor Khalid Musa sudah mendapat kesempatan untuk bergabung dengan kita untuk membagikan sedikit experience-nya kepada adik-adik mahasiswa di sini. Tapi sebelum itu, saya persilakan Ibu Wajek untuk memberikan. Iya, untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Asosiat Profesor, Bapak Dr. Halib bin Musa dari University Pendidikan Sultan Idris. Apa kabar Bapak? Baik, Terima kasih. Alhamdulillah ini tadi sudah tiga jang profesor yang sudah menyampaikan materi. Sekarang tiba saatnya bapak untuk menyampaikan. Eh, mohon maaf bapak dekan kami bapak Prof Bambang masih rapat di ruang sebelah sehingga belum bisa menyapa bapak. Terima kasih bapak. Selamat eh, melanjutkan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Profesor. Um, Okey, boleh saya masalah. saya mula? Ya, boleh, boleh langsung dimulai. Silakan. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, dan um, salam uh, sejahtera. Uh, yang saya uh, muliakan pengacara uh, um, uh, Majlis dan juga yang saya hormati ya bapa Profesor, seterusnya mahasiswa mahasiswa yang saya hormati sekalian. pertama sekali, alhamdulillah saya ini nak mengucapkan tinggi-tinggi -tinggi rasa syukur ke Allah kerana diberi ruang untuk bersama-sama dengan para mahasiswa pada pada tengah hari ini. Dan yang kedua saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Universitas Negeri Malang kerana menjemput saya untuk berkongsi pada petang ini dengan barisan mahasiswa. Dan uh, insyaallah pada pada petang ini uh, ataupun pada tengah hari ini di Malaysia uh, kami sudah uh, tengah hari ya uh, pada tengah hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang uh, tentang kepimpinan dalam dalam pendidikan ya uh, ini kerana uh, latar belakang saya adalah uh, daripada bidang kepimpinan kepimpinan ya, pendidikan. Jadi untuk itu saya mohon untuk share slide Presentation saya untuk memulakan sesi ini

Ya, <coughs> ya. sedang mencari file saya tadi. Hmm. sekejap aku maaf ya. ada sedikit masalah uh, teknikal ya eh uh, uh, saya sedang uh, wait ya saya nak stop sekejap uh, share seketika Sepaksa... okay. boleh tak this is screen okay stop okay uh, anda boleh nampak uh, slide uh, presentation saya. Siapa pak? Bisa. Bisa dapat, bisa nampak ya? Bisa nampak. Okey, uh, mohon maaf uh, ada sedikit uh, masalah teknikal. Baik uh, untuk uh, siri pada tengah hari ini saya akan berkongsi sedikit uh, uh, ataupun satu tajuk berkait dengan uh, Okay. Uh, berkait rapat dengan uh, Bidang uh, Pengajaran dan Penyelidikan saya Iaitu Leading in Vocal World Ini adalah satu uh, Istilah yang Sedang menjadi Sebutan ramai di kalangan para uh, pemimpin uh, sekolah utamanya dan juga uh, barisan pemimpin lain. Eh. Uh, okay, uh, leading in recovery. The first thing, uh, saya cuba uh, saya cuba membawa uh, kepada isu yang lebih lebih hampir kepada kepada diri kita uh, supaya kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan dengan buka world. Kalau kita uh, melihat uh, apa yang sedang berlaku di di sekolah uh, terutama sekarang ini. Saya percaya uh, uh, sebahagian besar kita adalah uh, pelajar atau mahasiswa dalam bidang pendidikan dan kita datang daripada sekolah. Apa yang sedang berlaku di sekolah sekarang? Ada beberapa persoalan yang saya saya timbulkan. Adakah pelajar-pelajar kita berminat untuk belajar? Do student interested to learn? Adakah mereka enjoy untuk belajar? Adakah guru-guru merasa seronok mengajar? Adakah guru-guru uh, bermotivasi mengajar? Adakah guru uh, mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan bahan pengajaran? Uh, adakah parent ataupun ibu bapa uh, berkuas hati dengan uh, sekolah? Adakah uh, uh, kepala sekolah? Uh, principles enjoy their duties dan adakah guru-guru uh, uh, menghormati uh, barisan kepimpinan sekolah dan satu lagi adakah kurikulum uh, ataupun subjeknya terlalu banyak ini adalah isu-isu yang sedang uh, berlaku di sekolah eh saya percaya uh, uh, pengalaman di Indonesia dan Malaysia tidak jauh bezanya kerana kita adalah negara satu rumpun yang paling hampir dan kita juga sama-sama menerima kesan pandemik yang menjejaskan bagaimana sekolah beroperasi. Jadi, maybe saya boleh share sedikit. Ini adalah kesan yang berlaku. Inilah yang terjadi di sekolah kita pelajar-pelajarnya penat dan keletihan mereka uh, boring ini adalah guru-guru kita sebahagian besar guru-guru uh, merasa tertekan uh, dalam konteks uh, Malaysia uh, uh, kami sedang mengalami fenomena di mana guru merasa cukup tertekan dengan beban kerja yang yang tidak berhenti ya dan pada tahun ini ya kami mencatat rekod di mana ramai guru-guru telah membuat pilihan untuk bersara lebih awal early retirement percaya isu ini adalah isu global dan berlaku di mana-mana guru tak seronok lagi mengajar. Dan ini pula adalah beban kerja guru yang tidak pernah habis ya eh, di sekolah. Eh. Dan ini adalah uh, satu kajian menunjukkan betapa uh, bahayanya guru-guru uh, yang mengalami stres. Eh. Ada kajian di luar negara yang menunjukkan bahawa uh, 77% of teachers regularly feel stress. 75% feel anxious and 74% feel overwhelmed. And another study revealed that the stress of teaching is equivalent to working in the ER, emergency room. That the level of stress in school now. So Uh, there was a study among leaders in school Among principal, kepala sekolah Apakah cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh mereka Para, uh, para pentadbir, pengetua di Malaysia uh, Kepala sekolah dikenali sebagai pengetua Untuk sekolah menengah dan di sekolah rendah dipanggil dipanggil guru besar eh? mungkin agak berbeza sedikit. dan ini adalah isu-isu yang dihadapi oleh para pentadbir sekolah eh? masalah uh, professional learning eh? pembelajaran profesional support teachers ya eh? mental health trauma a lot of problem in school meaning to say apa yang berlaku di sekolah sekarang Sekolah sedang mengalami satu kejutan. Sekolah dalam keadaan kios, dalam keadaan puruhara disebabkan uh, oleh uh, fenomena yang disebut tadi. Ini ya uh, stress principal. Dan uh, uh, pengalaman di Malaysia uh, agak ramai bilangan. Pengetua sendiri yang memilih Untuk bersara awal They choose for early retirement Because they, they cannot Cope with stress level In managing school Okay, uh, sebagai ringkasan Apakah yang Menyebabkan Keadaan sekolah kita Berada dalam keadaan kayos. Eh? Agak uh, huru-hara dalam keadaan guru-gurunya tertekan, murid-muridnya tidak minat untuk belajar. Isunya adalah dunia sendiri berada dalam keadaan kayos, eh? dalam keadaan huru-hara. Sama ada kita sedar ataupun tidak, dunia sendiri sedang mengalami satu perubahan yang cukup besar dan perubahan ini memberi kesan kepada sekolah sebagai sebuah institusi uh, sosial. Saya ringkaskan, terdapat satu kajian oleh uh, sebuah badan uh, antarabangsa yang mengesan apakah perubahan yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Sama ada kita sedar ataupun tidak sedar. Ini adalah kajian terbaru, kajian pada studi uh, uh, pada tahun 2020, no 2022, this is a one of the latest le research, recent study. Dan uh, kajian ini uh, uh, mengesan ada enam mega trends yang membentuk masa depan kita semua. Dan Megatrend ini akan berlangsung sehingga 2050. Saya percaya anda semua akan akan melalui proses ini sebab sebahagiannya masih-masih muda. Apakah megatrend yang sedang berlaku sekarang? Pertama sekali dari aspek people and society. Jumlah penduduk meningkat. Jumlah penduduk akan meningkat sebanyak 1.9 bilion eh? untuk beberapa dekad ini. Dunia akan menjadi lebih populet dan migrasi berubah. Penduduk dunia bergerak dari satu negara ke satu negara dan kesannya kepada pendidikan adalah classroom kita akan menjadi lebih multiracial. Kita akan menerima Uh, uh, Pelajar-pelajar uh, daripada pelbagai negara yang membawa nilai-nilai yang berbeza. Okey. cuba bayangkan dalam bilik darjah anda, dalam kelas anda ada beberapa orang pelajar dari Timur Tengah eh, daripada negeri Arab dan sudah tentu ianya akan mempengaruhi kaedah pengajaran anda untuk membuat keseimbangan antara pelajar tempatan dan pelajar antarabangsa. Yang kedua dari segi health care, kita semua telah lalui ya pandemik Covid-19 dan walaupun dia hampir tamat, tetapi dikatakan ini adalah just the the beginning of pandemic era mengikut kajian kita akan menempuh banyak lagi pandemik-pandemik disease dan adakah kita bersedia pengalaman 3 tahun di dalam covid-19 uh, sekolah mengalami satu kejutan eh, di mana murid tidak, da tidak dapat datang ke sekolah eh, dan guru-guru seolah-olah hilang punca sebahagiannya eh, yang ketiga adalah environments and resources ya. Di mana persekitaran kita makin tercemar, persekitaran makin tercemar, sumber-sumber kita makin terhad. Ini akan menjadikan tekanan kepada negara-negara yang tidak ada sumber. Ekonomi dan bisnes kita sedang berubah. Totally change. Cara bisnes dijalankan berubah utama dengan ICT dengan AI banyak syarikat-syarikat yang terpaksa tutup kalau mereka tidak boleh adapt kepada perubahan yang terkini ini sedang berlaku technology and innovation this is i think kita semua aware dengan ICT information communication technology dan internet especially in AI artificial intelligence kita sedang mengalami perubahan pesat human machine di mana banyak pekerjaan telah hilang diganti oleh robot dan adakah kita di sekolah masih lagi untuk menyediakan pelajar-pelajar untuk bekerja dalam sesuatu sektor Which is banyak peluang kerja telah diambil alih oleh robot. Dan akhir sekali, dari segi politik and governance, ya, bagaimana politik dunia sedang berubah, percaturan kuasa besar sedang berubah, peran di Ukraine sedang menguji uh, pertembungan antara kuasa US bloc dengan Russia bloc. Dan ini semua akan mengubah landscape dunia keseluruhan yang akan memberi kesan kepada pendidikan. Eh. Whether kita realize or not, kita sedang berada dalam era ini. Eh. Sama ada kita bersedia atau tidak, perubahan sedang berlaku. Dan apa kesan dia? Kita tengok. Dalam konteks education ini, saya merujuk kepada satu kajian yang dibuat oleh Organization for Economic Cooperation and Development. This is one of a research body dalam pendidikan. Dan mengikut OECD, saya percaya kalau bagi pelajar-pelajar S2, S3, mereka sepatutnya mahir dengan OECD. Kerana ini adalah report ataupun laporan-laporan yang menjelaskan trend-trend yang berlaku dalam dunia pendidikan sekarang ini dan ada 10 megatren yang sedang menerobos sekolah kita sama ada kita bersedia ataupun tidak. Saya akan pergi agak laju. Pertama sekali dari segi jurang kekayaan penduduk makin melebar antara penduduk yang kaya dengan penduduk yang miskin sebab masalah ekonomi sumber yang terhad dan kesannya kepada sekolah kita akan ada pelajar daripada kumpulan kaya dan kumpulan yang miskin kumpulan yang kaya mempunyai pelbagai kemudahan dan facilities whereas pelajar miskin mereka tak ada facilities dan kita sebagai guru apakah pilihan yang kita boleh tawarkan kepada mereka bagi memastikan kedua-dua kumpulan ini berminat untuk belajar kalau kita tak boleh cari satu keseimbangan pelajar yang kaya merasa pembelajaran terlalu boring. Mereka boleh dapat ilmu melalui pelbagai gadget, pelbagai apps. Yang kedua, rise of the Asian consumer. Asia akan menjadi kuasa ekonomi dunia. Even Indonesia sendiri berdasarkan pembacaan saya akan menjadi kuasa ekonomi kelima terbesar pada 2030. Jadi sebagai kuasa ekonomi, apakah nilai-nilai yang mereka inginkan dari sekolah? Adakah kita masih mengekalkan nilai yang sama yang kita beri kepada pelajar 10-20 tahun dulu sedangkan sekarang ini negara ini menjadi negara kaya? Ini kita perlu jelaskan supaya sekolah terus kekal relevant. Ini saya belum jelaskan di Malaysia kami mengalami satu satu gap di mana penduduk yang kaya raya mereka tidak lagi menghantar anak mereka bersekolah di sekolah pemerintah, sekolah kerajaan. Mereka hantar ke sekolah private school which is yurannya cukup mahal eh? if saya tak jangan terkejut ada sekolah di Malaysia, sekolah sekolah dasar SD ya. Eh, yang mengenakan yuran sebanyak RM10,000 Malaysia sebulan. Kalau RM10,000 Malaysia berapa di di Indonesia? 3 30 juta. Kalau lebih kurang 3 juta 10 ribu hampir 30 juta just yuran sahaja untuk one month yuran eh? meaning to say nanti akan ada kelompok elit dalam masyarakat kita yang berpaksikan kepada international curriculum dan mereka nanti akan menentukan hala tuju negara kita kalau sekolah-sekolah pemerintah tidak boleh memberikan pilihan terbaik kepada mereka. Yang ketiga, migration on the increase. Tadi saya telah jelaskan berlaku migrasi besar-besaran. Yang keempat, masalah funding. Banyak kerajaan pemerintah menghadapi masalah kewangan. Dan sekolah bukan lagi tempat yang baik kepada pemerintah untuk memberikan duit yang banyak. Sekolah perlu mencari pembiayaan sendiri. Dan ini akan mengganggu perjalanan sekolah. Kerana pemerintah sudah tidak mampu. Terlalu banyak isu yang perlu di perlu ditrokai ya, yang perlu ditangani. They have a lot of issues need to be addressed such as for COVID-19 where many uh, Governments in this world spend a lot of money just to address COVID-19. So instead of spending the money into school, now they spend elsewhere. Ini cabaran yang kita kena faham. Learning versus the echo chamber, this is a relate with algorithms. Now we live in world of algorithm. Kita boleh tentukan apa yang kita nak dengar berdasarkan algoritma. Contohnya bila anda membeli barangan melalui internet, Lazada, Kedah Malaysia Lazada, mungkin di Indonesia, Tokopedia, mereka boleh cadangkan apakah barangan yang kita perlu beli berdasarkan algoritma. Begitu juga knowledge, mereka algoritma boleh tentukan apa knowledge yang kita nak dan akhirnya menyebabkan Pelajar-pelajar kita tidak mempunyai knowledge yang luas kerana mereka hanya berfokus kepada beberapa knowledge bergantung kepada algoritma yang ditentukan. Contohnya kalau you tengok YouTube, kalau kita tengok seorang penyanyi, dan bila you tengok video penyanyi ini, nanti YouTube akan suggest beberapa lagu daripada penyanyi yang sama. Sebab algoritm telah uh, dictate you punya preference. Begitu juga, begitu juga dalam pengetahuan. First class human or second class robot. Now uh, dengan kemajuan AI uh, dikatakan bahawa banyak kerja telah hilang. Adakah sekolah masih lagi menyediakan tenaga kerja, sedangkan banyak kerja boleh dibuat oleh robot? human robot. Eh? <laughs> Okey. Ini perlu perlu di perlu di, di dilihat. Dalam konteks Malaysia ada satu fenomena di mana pelajar-pelajar sudah tidak berminat untuk belajar ke peringkat universiti. Kerana Uh, banyak peluang kerja di kalangan graduan uh, telah hilang daripada pasaran. Ini satu cabaran. Jadi, what the point they go for university kalau mereka tak boleh bekerja. Dan rantaian ini akan merebak kepada sekolah. Apa tujuan pergi ke sekolah kalau akhirnya uh, tak ada pekerjaan. Yang ketujuh, lesson for life. Ini berkait dengan pembelajaran sepanjang hayat yang boleh didapati melalui pelbagai saluran. Without going to school, they still can learn. Even in Malaysia, kami agak popular dengan homeschooling. Terdapat beratus ribu pelajar yang tidak pergi ke sekolah. Sebaliknya, mereka belajar di rumah. Meaning to say, dari segi keperluan sekolah sudah berkurang. Dan online or offline. Adakah kita perlu buat secara online? Kalau pelajar merasakan mereka boleh mendapat pengetahuan melalui offline. Teaching values, nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat sedang berubah. sebagai contoh dari segi nilai-nilai yang lebih liberal kan LGBT kan walaupun sekarang ini agak 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 asing tetapi nilai-nilai ini sedang berkembang dan akhir sekali maybe perkara ini tidak berlaku dalam konteks kita tapi setengah-setengah negara kesemua perkara ini tidak tidak berlaku kan? kerana mereka berada dalam tahap kemiskinan yang cukup tegar menyebabkan mereka tidak akses kepada kepada pendidikan. Terdapat 400 juta kanak-kanak yang tidak akses kepada pendidikan. Bayangkan. Dalam 400 juta ini we must not forget mereka adalah penduduk dunia. Dan mereka akan bermigrasi. Dan kemungkinan mereka akan datang ke negara kita kita akan berdepan dengan 400 juta kanak-kanak yang tidak ada pendidikan yang akan bermigrasi, yang akan merubah landscape ekonomi, politik dan pendidikan kita. Dan cabaran ini, change is not coming. Kalau kita kata dia tak berlaku, no. It is done already. It's happening. It is already here. Sama ada kita Acknowledge ataupun tidak Dan, But don't worry Change is inevitable Growth is optional Perubahan Kita tidak boleh Elakkan, dia terjadi Kerana ini fitrah ha? alami Tetapi Growth Kemajuan adalah Satu-satunya pilihan kepada kita untuk kita bergerak. Jadi, apakah yang berlaku di sekolah dalam konteks bukanya yang saya nak perkenalkan. Buka ini merujuk kepada keadaan polata. Keadaan yang kios, huru hara uncertain, yang tidak jelas, kompleks. Kompleksiti di sekolah dan ambiguous yang tidak tidak jelas. Dan inilah yang berlaku di sekolah sekarang. Murid-murid tidak berminat datang ke sekolah, tidak bermotivasi untuk belajar, guru-guru stres, pentadbir stres, berlaku ketegangan di sekolah, kurikulum yang tidak pernah habis, pentaksiran yang 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 kerap berubah bentuk-bentuk penilaian yang berubah daripada semasa ke semasa dan banyak perkara-perkara tidak jelas di sekolah dan ini memberikan satu persekitaran yang kita panggil buka di sekolah inilah yang sedang dihadapi oleh para pentadbir seberang dan ini stand for buka kenapa buka ini berlaku di sekolah. Keadaan ini. Pertama sekali, Volatility ini kerana uh, berlaku perubahan yang cepat. Eh? Contohnya dalam teknologi pengajaran. Pelbagai teknologi telah dan sedang diperkenalkan di sekolah. Which is menjadikan guru stres. Eh? Unpredictable changes without clear pattern or trend. Terdapat trend-trend dalam pendidikan yang sedang berubah yang kita tidak boleh lagi membuat jangkaan. Contohnya, bagaimana pelajar-pelajar bertingkah laku? Pelajar sudah tidak menghormati guru. Guru tidak lagi berupaya mendisiplinkan murid. Yang kedua, uncertainty. Banyak perubahan-perubahan dalam pendidikan ini baik dari segi pengajaran, dari segi pengetahuan, kurikulum sedang berubah dengan pesat. I just nak share di Malaysia, mungkin tak jauh beza di Malaysia. Kalau dahulu calculus satu topik dalam matematik calculus bila kita belajar calculus. Terutama untuk generasi saya, generasi yang sudah berumur ini, kita cuma belajar kita belajar calculus bila kita pergi ke universiti Ataupun pada peringkat sekolah tinggi Tetapi sekarang ini Topik calculus Telah diajar kepada pelajar Sekolah dasar tahun 3 Can you Apa yang mereka sedang alami Dan pengalaman saya sendiri Hipotesis dalam kajian sains Saya cuma ber, Mula jumpa hipotesis bila peringkat universiti, bila menjalankan dan penyelidikan. Tetapi pelajar pada sekolah dasar, tahun dua mereka telah menguji hipotesis. Ini yang sedang berlaku dalam kurikulum kita. C complexity, multiple complex intervene technological, societal, geopolitical and ecological evolution. Apa yang berlaku di sekolah ini telah melibatkan satu pertemuan beberapa nilai, beberapa aspek yang menjadikan sekolah kaca bilau. Teknologi pengajaran pelbagai, silibusnya banyak, tuntutan ibu bapa yang pelbagai dan akhir sekali ambiguity. Sekolah sendiri tidak susah untuk menjangkakan apa yang berlaku. Dalam konteks Malaysia, kami ataupun sistem pendidikan sedang mengurangkan peperiksaan awam, public exam. Maksudnya satu bentuk ujian pada peringkat nasional. Mungkin di Indonesia saya tidak pasti masih ada. Di Malaysia pada sekolah dasar SD kami sudah tidak ada ujian peringkat kebangsaan nasional test sudah tak ada. Peringkat sekolah menengah uh, sekolah uh, sekolah sekolah uh, apa sekolah sekolah menengah uh, rendah juga telah dihapus sistem peperiksaan. Mini to say sekarang ini sekolah tak ada peperiksaan. Dan ini memberi kejutan kepada guru. They do not know how to teach since they said once exam are abolished, students do not have motivation to learn. Because all the while, they learn because they want to sit for exam. Dan ini yang sedang berlaku. Mereka tak minat datang sekolah. Tak ada exam. Dan guru tercari-cari bagaimana untuk mengajar enam tahun pada peringkat SD tanpa national exam. Sebaliknya, peperiksaan cuma dibuat pada peringkat bilik darjah, sekolah sahaja. Dan di Malaysia sekarang ni, kami cuma ada dua exam sahaja sebelum ke universiti. Iaitu pada sekolah menengah, pada tingkatan lima dan satu lagi pada sekolah tinggi. Dan bentuk exam telah berubah menjadi school-based exam memberikan cabaran kepada ibu bapa, cabaran kepada pada guru bagaimana untuk mengajar. Murid-murid tidak minat belajar kerana tak ada exam Okey, dan inilah yang 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 sedang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Dan saya tak akan pergi uh, pergi detail, just saya akan share slide nanti dengan uh, para mahasiswa. Uh, ini saya telah jelaskan volatile perubahan dan tadi. Uh, kita tidak boleh lagi bertindak berdasarkan pengalaman lepas. Sekarang ini kita tak ada panduan. Apa yang sukses sebelum ini tidak menjamin uh, kejayaan pada masa depan. Kita tak boleh lagi berada dalam zon selesa. Apa yang kita buat dahulu berjaya, kita akan berjaya pada masa depan no because kita dalam keadaan uncertain kompleks terlalu banyak isu yang terlibat dalam pendidikan sekarang pendidikan dijadikan satu alat untuk memberikan ilmu memupuk nilai jati nilai jati diri memberikan pelbagai kemahiran-kemahiran yang menjadikan pengajaran 40 minit ataupun 30, minit, 30 minit untuk satu-satu masa terlalu banyak input yang perlu dimasukkan yang menyebabkan guru-guru kelelahan dan murid-murid juga menjadi letih ya? dengan tempoh pembelajaran yang panjang kalau di Malaysia mereka belajar pada 7.30 pagi Hingga pukul satu setengah petang. Dan mereka pulang, mereka akan pergi balik ke sekolah agama. Mula pada dua setengah petang hingga empat setengah petang. Satu hari untuk mereka belajar. Mereka tak ada masa untuk bermain. Dan malam disambung lagi dengan tuition-tuition yang dibuat secara personal. Ini yang berlaku kan ambiguous. Sekarang apa pilihan kita sebagai sebagai pentadbir sekolah? Setelah kita menyedari bahawa apa yang sedang berlaku di sekolah tadi. Dan pilihan yang kita ada adalah untuk menawarkan satu bentuk kepimpinan yang kita panggil buka leadership. Buka leadership adalah satu kebolehan untuk berubah dan memberi tindak balas kepada apa sahaja perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan. Since perubahan tidak boleh dielakkan, satu-satunya pilihan yang pihak pentadbir ada adalah kita mesti address the change, embrace the change kita tak ada pilihan. Kita tak boleh run away. Okey. Dan ini adalah beberapa kemahiran yang perlu ada di kalangan para pemimpin sekolah, pengetua sekolah, kepala sekolah untuk mengurus perubahan yang sedang berlaku. This is a, I think kita selalu nampak lihat eh Hard times create strong men, strong men create good times, and good times create weak men, and weak men create hard times. Now we are in hard time because it is created by weak men. Who's the weak man? We do not know. But now we are facing the difficulty, the so-called hard time. In order for us to change this hard time, we must be a strong man. Because hard times take strong men. We, we have no choice. Just be prepared yourself to be a strong people, a strong man in facing this, uh, we call, uh, uh, buka world. When The going get tough, the tough get going. Bila keadaan menjadi sukar, maka yang kuat sahaja boleh meneruskannya. Kita tak ada pilihan. Dan ini pentadbir yang perlu tahu. Dan dicadangkan ada enam kemahiran yang perlu ada kepada para pemimpin sekolah untuk mengurus ruka ini. Pertama sekali, vision casting. Mereka mesti ada satu visi yang jelas kepada warga organisasi, warga sekolah. Yang kedua, preparedness. Mesti bersedia. Yang ketiga, flexibility and adaptability. Kita mesti cukup fleksibel and adaptability. Yang keempat, decision making. Bagaimana bentuk Pembuatan keputusan harus dibuat. Collaboration and teamwork. Semua warga harus bekerjasama dan akhir sekali customer focus. Saya akan berikan sedikit uh, penjelasan apa maksud vision casting. Dalam keadaan huru-hara ataupun kiosk apa yang warga sekolah perlukan adalah a shared purpose of vision. Ini yang pemimpin perlu nyatakan apakah visi mereka, matlamat mereka dan apakah tujuan yang dikongsi bersama dalam mengurus sekolah. Apa yang mereka nak lahirkan, apa yang mereka nak dah capai dengan persekolahan tersebut ataupun dalam bahasa mudah, the bigger picture of the school. Adakah kita masih lagi bercakap untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang. Kan? Apa yang telah bercakap 10 20 tahun dulu, sedangkan dalam landscape yang kita bincang tadi, pelajar yang cemerlang tidak menjamin untuk mendapat pekerjaan yang baik. Kerana banyak pekerjaan-pekerjaan sekarang ini telah diganti oleh human robot. such as engineer even even for doctor robot boleh melaksanakan uh, pembedahan engineer arkitek architecture arkiteks. dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang kita kata akan diisi oleh pelajar-pelajar cemerlang tapi pekerjaan ini ha hampir berkurang jadi apa yang kita nak nak beritahu mereka why you should attend school apa nilai yang kita nak beri kepada mereka sebab landscape di luar sedang berubah dengan pesat dengan gig economy eh uh, uh, maybe gig economy di Indonesia uh, contohnya food, food panda kan grab grab apa uh, grab food eh kan? maybe di Indonesia ada apa ojek semuanya. itu adalah gig economy dan di Malaysia banyak pelajar-pelajar graduan kejuruteraan hanya menjadi food panda rider. They said just a wasting your time. You go for, for you go to university, you get degree for three to four years, and when you back to society, there is no a job for that They end up being a food panda rider. Or great rider, great driver. So now we must reevaluate what we want to to teach them. Net preparedness. Leaders must monitor, tracking trend. What's going on in in the education world at the moment, and then bring into school in order to make our school relevant. We are prepared for changes. For example, maybe I, I can ask you, what are the critical changes in school at the moment? What's going on in school, especially in teaching? Are we are we still learning so-called? The traditional theory, Pavlov in teaching, which is a lot of uh, teaching now uh, driven by by technology, our so-called Bloom taxonomy still learn that le relevant rele in our school in teaching context. We must do do assessment. The world is changing at the moment. The third one is flexibility and adaptability. Leaders should nurture leadership and ability to flex, pivot, and be agile as new as new information is obtained, decisions are made, and opportunities arise. We must be able to make a decision which incomplete information we cannot wait we have everything and then then we make a decision no because the world keep changing we must be flexible be flexible in managing school in leading school number four decision making against even though we have abundance of information in making decision but the information keep changing so whether we like it or not we need to make any decision based on current information we cannot wait for tomorrow any decision should be made today we need to make decision today because if we wait for tomorrow tomorrow will change with coming new information. Number five, collaboration and teamwork. This is very important for, for any leaders to work with team, to work with their people. They cannot lead alone. They cannot make or uh, manage by themselves. They must embrace all people, must bring people together. There is no such thing as we call uh, uh, leaders as a hero, no. Now, the most important, what the most prominent in, in, in leadership is teamwork. We work together. And last but not Please keep focusing on what customer need. In school context, the customer is student. What they what they want actually? When they come to school, when they sit in classroom, what they want? <laughs> okay. Uh, uh, Then and then this is the opposite uh, point of view. Uh, be a buka leader is an optional, but this is a compulsory for us. Not to be a buka leader. We ourselves create buka as a leader. We become a volatile leader, changing and erratic behaviors will drive good people away. We instead of we uh, we address the wuka, but now we become a wuka. This is uh, must be uh, avoided at all. Mesti dielak sepenuhnya. Menjadi pemimpin yang wala uh, pemimpin yang kucak cakin pemimpin yang uncertain leaders yang tidak tahu ke mana nak bawa organisasi mereka. Pemimpin yang terlalu kompleks, susah dipahami dan pemimpin yang ambiguous yang tidak jelas ke mana hala tuju. Ini perlu dielak sepenuhnya. Dan instead inilah yang kita perlu pemimpin yang reliable, yang boleh dipercayai, trustworthy, Yeah, direct and understandable. So this uh, acronym we uh, summarized in DURT. Direct, understandable, re -re reliable and trustworthy. This is what uh, we need to be in, in addressing or facing VUCA world this is a uh, uh, okay uh, i'm sorry Rob yeah sorry 5 minute again okay thank you okay this this is a uh, 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 the acronym of of that uh this is what we call you uh, need to be be direct be understandable be reliable and be trustworthy this is uh, a uh, uh that uh, knowing your and, and in, in order to uh, to become a dark a duck, uh, leadership direct understandable reliable and trustworthy these five activities that uh, we need to undertake first know your guiding leadership philosophy you must have philosophy in your in your leadership. Number two, you must be able to create effective listening posts. Be a good listener. Listen from your team. Listen from your uh, member. Number three, engage a diversity. You need a Many people involved in your number four. Envision what the other side looks looks like. Try to embrace change. Look uh, the other side of Chile. Don't be so comfort with uh, our current situation. Try to embrace change. Look for New uh, possibilities, new world. Those care for change. Eh? And then the last one is develop an offense while maintaining your core. You must be, uh, we must be uh, aggressive, looking for opportunity. Just cannot uh, be wait and see. No, we must be. a uh, a a a a first move we make sure we the one who could take the lead take the charge eh? make the a first move in anything and this is a uh, last but not least actually there is a a a, a opinions uh, the wuka world we can manage through learning organization. I think as a pelajar S2, S3, we quite familiar with learning organization. This is a, the, the pillar of learning organization. Come to the authority, must be distributor, strategic decision, co-creator, rule and procedure, just a few task and role, flexible, shared, overlapping, span of control, must wide, workers, and then The left side is, uh, this is the, the obsolete one. If you still uh, use this type of uh, features that you we are in the obsolete uh, time zone, this is not suitable at all in leading and managing uh, any organization. We should embrace this one, learning organization. And last, uh, I just want to share Uh, one uh, of African proverb which is very pertaining uh, uh, relevance uh, in this our context said that if you if you want to go fast go alone if you want to go far go together so in conclusion in work hour we need to go fast and we need to go far meaning to say as a leaders Sometimes you need to work alone because the rest team do not understand your vision. You must fight for your belief, but at the same time you must bring people together because you want go far. Okay, I think we that now. Uh, thank you very much uh, for your attention. Okay, uh, sekian saya kembalikan pada pengacara majlis. Oke, okay, terima kasih Profesor Khalid atas waktu yang sudah diberikan. And for the next session, is there any question from you guys, brother and sister, ladies and gentlemen? Do You have any question? Any thought? Any this theme for discussion? Yes, please don't be shy. Come on. Ya, mungkin memang bisa dibilang bahwa tema fuka Fuka ini sangat baru ya, saya juga baru mendengar. Jadi mungkin banyak teman-teman yang baru memprosesnya. Apa ini Fuka? Jadi memang. Ini kalau ada yang, yang ini. kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Nggak ada. Okay, kalau kalau tidak mungkin may I ask something, Miss Professor? May I? Yeah, because I'm quite interested in this fuka. Yeah, of course, of course. Yeah, yeah, okay. Yes, uh, Just in a small or short short sentences, what is the main idea of this fuka? How how can you how can you think that or how can you describe fuka is in some short words so it wouldn't, it wouldn't make us confused like that please professor okay uh, thank you for, for the question actually fuka uh, means we are in changing world but the, the, the changing is so so fast so big and so uh, rapid because uh, what's going on, as I said just now, the world itself on the changing move. Yes. Whether we like it or not, since the world outside changing in drastic way, all change will affect our school. The way we teach, the way we learn, the way uh, uh, we, we study. Yeah, yeah, yeah. for example I just want to, to, to share with you in Malaysia context and even in, in many countries uh, many uh, governments uh, start to abolish exams I mean a national exam For in Malaysia for example we don't have uh, any more national tests at uh, uh, primary school could you imagine when students come to school they learn but they have no national test because uh, for example in in finland and uh, it was uh, uh, emulated uh, by many countries they only have one national test before going to university yet they become uh, i mean uh, they they, they still be one of the uh, uh, the best uh, education system in the world without having exam. Yeah. Could you imagine you go to lecture and yet you don't have exam? What kind of, 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 of study you, you will go through? Whether we like it or not, it is happen. And secondly, Uh, uh, because of, of, of changing outside school or even university, uh, we cannot uh, guarantee a job for our for our our student. We need to say uh, most of uh, knowledge, skill in school or even university, After three to five years, they are totally obsolete. They are not relevant at all, particularly in, in engineering, in IT, in, in technical, maybe for humanities, a bit slow. For example, when you learn uh, engineering in university, when you uh, After graduating from university and you start join the market job, the company should retrain again the engineer because they tell your knowledge, your skill are obsolete. What's going on? And then I just want to share, it's very very classic example especially in IT, uh, IT sector. For IT sector, ICT sector especially, they no need your degree. Degree does not bring any value to you. What the most important? Your innovation, your creativity. So we must reevaluate again our school, our university. Are we prepared for that? For example, Luke's for uh, Mark Zuckerberg, the founder of uh, Facebook, he was a uh, drop out from from Harvard without no de no degree. Meaning to say, just the last I want to say, we are in great changing. And then the change will affect us as educators. So are we prepared or not to embrace? It? And last but, but least one, last but uh, uh, not least, uh, for university itself, uh, there are university in there is a university in US, uh, the biggest university in US in terms of online online learning. They have hundred thousand, hundred thousand students throughout the world, but they don't have a building itself. All done through online. So we must re-again whether we still need school as a physical, you know, yeah. Yeah. Uh, organization, even university. Whether we like it or not, we should. Uh, embrace this change and we try to to adapt what's going on because if we don't move the other move ahead and we will be left behind in this uh, this race okay thank you uh, mr chairman that's all from me oh yeah okay thank you prof khalib for your for, for your time and for your uh, everything you do for us today it was a quiet momentary and it was a quiet beautiful experience what you have been shared with us Fuka, yeah i I just i just heard that this time and yes i'm 100% or perhaps 1000% agreed with you changing is coming and we need to be prepared for that thank you prof khalib thank you once again okay, thank you Back up. Oke, okay, sekarang saya kembalikan kepada Ibu. Oke, okay, thank you very much to our presenters today. Very interest presenter, and thank you to moderator. Give her applause, a big applause again. Okay. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemateri kita pada hari ini maka kita akan melanjutkan acara pemberian jas alma mater simbol sebagai kepada seluruh enjang profesor menjadi warga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Untuk itu kami mengundang Profesor Dr. Maisaro MPD untuk mengambil tempat. Yang pertama, pemberian jas alma mater akan diberikan kepada asosiat profesor Dr. Khalid Musa. Secara simbolis, karena prof tidak bisa hadir ke Malang, maka Jas Alma Mater ini kami berikan kepada Associate Profesor Dr. Halid. Prop sudah menjadi warga Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2022. Terima kasih. Walaupun tanpa kehadiran prop di Malang, namun kami sudah merasakan kehadiran prop di Malang saat ini. Kami tunggu kehadiran prop pada Sesi yang lain karena kerjasama ini akan tetap berlanjut tidak hanya pada pengukuhan jang Profesor uh, pada tahun ini. Selanjutnya pemberian jas alma mater diberikan kepada Profesor Dok datin Profesor Dr. Mariani dari Segi University. Terima kasih, dan pemberian jas alma mater yang kedua akan diberikan. Ketiga, akan diberikan kepada Associate Profesor Dr. Nakaya dari Hiroshima University. Terima kasih, Profesor Dr. Maisaro. Selanjutnya, pemberian cindramata. mata yang akan diberikan Profesor Dr. Maisaro kepada pemateri kita pada hari ini, Profesor Dr. Rashad. Kepada Bapak, kami persilahkan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk pemateri kita pada hari ini. Terima kasih Prof. Rashad telah bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini. Once again, thank you very much, Profesor Dr. Halid. Sudah sudi hadir berkongsi ilmu dengan kami di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya pemberian jas alma mater tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila terlanjur kata dan terlampau cara, saya mohon maaf dan kepada Allah, saya mohon ampun. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Okay, say, huh? Terima kasih, Prof. Halim. Oke, okay, bye-bye. Ya, Oke, okay. jumpa lagi, insya Allah. Sukses. Semoga berjaya selalu, ya, Prof.